네, 감사합니다. 그만 들어라 하리 아무도 바다 뒤로나 딱 별로 미키르칸 텐탕 아파양 아간다 예서 하리 두부양 버바다 하디 버간둥 바다가지 롬바 자리아스리 응아인 validasi dan aku pun tak hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia tak pernah adil kita semua gagal angkat minumanmu bersedih bersama-sama sia-sia pada akhirnya putus asa terekam benih semua masalahnya lebih dari yang secukupnya rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun putri sakit hati ayah ibu sendiri komitmen lama mati hubungan yang menyepi serta masa lalu kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar mengapur berbu kita semua gagal ambil sedikit itu bersedihlah secukupnya secukupnya kan masih ada penggantinya belum waktunya kau bisa menjawabnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Ibu Dr. Farida Wahyuni Tias, SKM MKes. Yang terhormat para pemateri yang sudah hadir pada pagi hari ini, Bapak Malik Afif, SKM MKes, Ibu Aminatur Rofiah, SKM, para tenaga pendidik, para tenaga kependidikan, dan peserta yang sudah hadir pada kuliah umum pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk dapat menghadiri kuliah umum secara online ini, yang merupakan kuliah umum pengembangan dan pengorganisasian masyarakat dengan tema praktik promkes dalam pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari kuliah umum ini adalah meningkatkan pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami harapkan mahasiswa nanti mampu mempraktikkan di wilayahnya masing-masing tentang pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Adapun kegiatan ini terdiri atas 6 segmen. Yang pertama, penjelasan pembukaan acara yang sedang berlangsung, kemudian sambutan dekan sekaligus membuka acara ini. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan inti dipandu oleh moderator dan pembacaan kurikulum vitae oleh narasumber kurikulum vitae moderator oleh kurikulum maksud saya kurikulum vitae narasumber oleh moderator, kemudian pemaparan materi oleh narasumber pertama, dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber kedua. Setelah itu sesi diskusi, dan yang terakhir adalah closing statement dan penutup. Adapun tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta dalam kuliah umum ini adalah, yang pertama, peserta dimohon untuk join room, join melalui aplikasi Zoom sebelum penyampaian materi, dan menonaktifkan audionya atau melakukan mute pada mikrofon peserta selama penyampaian materi. Kemudian, semua peserta dipersilakan bertanya melalui fitur chat di Zoom dengan format, nama, kemudian peminatan ataupun angkatan, kemudian kepada narasumber siapa pertanyaannya akan disampaikan, kemudian pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Kemudian, pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh moderator selama sesi diskusi. Link sertifikat untuk peserta akan kami sampaikan nanti ketika di hari tertentu, nanti akan kami informasikan kepada seluruh peserta. Baik, memasuki acara berikutnya, sambutan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember sekaligus membuka secara resmi kuliah umum pengembangan pengorganisasian masyarakat kepada Ibu Dr. Farida Wahyuni Tias, SKM MKes. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Ya, baik. Terima kasih Pak Afif sebelumnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa tidak bertatap muka ya. Bertatap muka tapi melalui Zoom gitu ya. Kita bertemu lagi sekarang, kalau kemarin lewat webinar, mungkin hari ini kita ketemu di kuliah umum, mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat dengan judul praktek promkes dalam pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih untuk partisipasinya, mahasiswa angkatan, ini semester 6 ya kalau nggak salah, untuk mahasiswa semester 6, ya, semester kemudian ya diikuti juga mahasiswa dari angkatan lain. Saya sempat lihat tadi ada Afton ya. Afton ini bimbingan saya ini, alumni gitu ya. Nah, terima kasih untuk semua partisipasinya hari ini. Hamin satu sebelum lebaran gitu ya. Mungkin ini akan cerita buat kalian gitu ya. Mahasiswa masih
hamil satu sebelum lebaran gitu ya. Cerita manis nanti buat anak gitu ya. Kemudian terima kasih juga mungkin ada para dosen yang juga bergabung dalam kegiatan ini. Hari ini saya berbangga sekali karena kedua pemateri adalah alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Terima kasih untuk Bapak Malik Afif dan Bapak ya sekarang mulanya Mas Malik Afif dan Mbak Aminatul Warofia sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi di kajian hari ini. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa mengambil pelajaran yang lain juga gitu ya. Karena nanti mungkin bisa sedikit cerita sebagai alumni gitu ya untuk memotivasi adik-adik mahasiswa agar bisa menjadi orang nanti bagaimana mereka gitu ya, setelah lulus gitu ya. Hari ini topiknya tentang pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dalam mengaplikasikan promkes di masyarakat. Ini materi yang bagus sekali dan karena kalian sedang ada di rumah, semoga saja materi ini bisa diserap dengan baik dan juga diaplikasikan di masyarakat. Paling tidak di keluarga kalian, kemudian tetangga yang ada di sekitar rumah. Terima kasih untuk tim pengampu mata kuliah PPN hari ini kerja kebut semalam ya untuk mempersiapkan kegiatan ini sudah terselenggara dengan baik. Semoga tujuan dari kuliah PPN, adik-adik mahasiswa bisa tahu itu apa promkes, gitu ya, kemudian bisa mengaplikasikannya di masyarakat. Mungkin itu saja dari sini. Dengan ucapan basmalah bersama-sama semoga kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang, kemudian manfaatnya juga bisa diterapkan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin minal aidin besok lebaran. Sehat-sehat ya di rumah. Jangan kemana-mana, jangan belanja baju baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Farida yang telah membuka secara resmi acara kuliah umum PPM kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum memasuki acara inti, ya kita lakukan terlebih dahulu sesi dokumentasi. Mohon sekiranya semua peserta yang ikut dalam kegiatan kuliah umum ini untuk mengaktifkan kamera depan ataupun mengaktifkan videonya untuk kebutuhan dokumentasi. Nah, nanti setiap mahasiswa untuk melaporkan kehadirannya menyertakan screen capture dari dokumentasi yang kalian lakukan masing-masing. Ini Pak Pip. Udah? Kenapa Bu? Ya, saya rasa cukup. Baik, kita memasuki ke acara inti. Nah, acara inti ini yang memandu diskusi kita pada pagi hari ini adalah akan dipandu oleh moderator kita. Sebentar, kita tunggu CV dari moderator. Ya, baik. Nah, diskusi kita pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh dosen yang fenomenal sekali di FKM, ya, Bapak Taufan Asrisyah OD, SKM MKES. Bapak Taufan ini atau kalau di FKM ini akrab dipanggil dengan Pak OD. Pak OD lahir di Rantepao 24 Juni 1988. Dengan email od.fkm@unet.ac.id dengan pendidikan S2 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM Universitas Hasanuddin pada tahun 2007 dan S2-nya S2 Promosi Kesehatan FKM Universitas Hasanuddin pada tahun 2012. Ya.
Bapak Ode ini merupakan dosen peminatan promosi kesehatan ilmu perilaku atau PKIP di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Organisasi profesi atau dan ilmiah yang diikuti oleh Bapak Ode adalah Persakmi Cabang Jember dan IAKMI Cabang Jember. Untuk status, perlu disampaikan statusnya, Pak? Baik, untuk memulai acara ini langsung saya serahkan kepada Bapak Ode. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ibu Dr. Faridah Wahyudin Tias SKM MKAS. Yang kami hormati, Bapak-Ibu pengampuh dosen mata kuliah PPM. Dan kami hormati pula para pemateri untuk kuliah online hari ini. Dan yang kami banggakan tentu saja adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah PPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya jelas terdengar ya? Jelas. Oke, baik. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan tentu saja sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di ruang online ini dalam kegiatan kuliah umum pengembangan dan pengorganisasian masyarakat yang mengangkat tema praktik promosi kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2020. Ini H-1 seperti yang dikatakan tadi Ibu Dekan ya, H-1 Lebaran, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap fokus nanti sampai selesai kegiatan kita. Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, tentu saja topik ini diangkat sebagai sebuah refleksi adaptatif ya tentu saja terhadap kondisi hari ini. Kegiatan ini tentu saja adalah salah satu kegiatan yang memang sudah tertulis di dalam kontrak kuliah, mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Dan ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang seyogyanya dilakukan secara offline ya, tetapi karena kondisi kita pada akhirnya melakukannya secara online. Dan kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mahasiswa yang khususnya mengambil mata kuliah PPM, ini dalam rangka bagaimana sebenarnya implementasi konsep pengembangan dan pengorganisasian masyarakat di dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Dan tentu saja topik ini diangkat sebagai sebuah, tentu saja kalau kita bicara soal pemberdayaan masyarakat, itu adalah sebuah tantangan sendiri gitu ya. Di sisi lain, kita dituntut untuk kemudian melakukan upaya protokol-protokol pencegahan, misalnya mencuci tangan, menggunakan masker, physical distancing, menjauhi kerumunan. Tetapi di sisi lain, kita tentu saja yang berkecimpung di dunia public health, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, sebagai praktisi tentu saja, ya, ini juga dituntut sebenarnya untuk terus melakukan upaya edukasi terhadap masyarakat pun dengan cara-cara seperti pemberdayaan masyarakat. Dan ini tentu saja menjadi sebuah tantangan gitu ya. Apakah kemudian cara-cara pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya kita pernah lakukan itu juga efektif gitu ya dilakukan di masa atau konteks pandemi COVID-19 ini. Ini jadi tentu saja mudah-mudahan bisa terjawab di pertemuan kuliah umum kita. Dan saya yakin pertanyaan ini sudah banyak sebenarnya diajukan oleh mahasiswa-mahasiswa di ruang-ruang diskusi kita, ya di ruang-ruang kuliah kita selama beberapa minggu terakhir, bagaimana kemudian konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks pandemi, kemudian angkatan 2017 terutama yang masih ketar-ketir soal bagaimana kemudian pesan PBL mereka gitu ya. Baik Bapak-Ibu dan juga peserta, diskusi atau kegiatan inti kita kuliah umum online hari ini akan dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan pemateri dari 2 pemateri kita yang tentu saja sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian sesi kedua yaitu sesi diskusi. Kami persilakan kepada adik-adik mahasiswa untuk memberikan pertanyaannya ya melalui forum chat. Tidak apa-apa pada saat pemateri menyampaikan pemaparan materinya, adik-adik boleh menuliskan pertanyaannya. Nah, kami akan mensortir beberapa pertanyaan yang layak untuk kami ajukan di narasumber pada sesi diskusi nanti. Dan tentu saja di sesi ketiga adalah closing statement. Baik Bapak-Ibu dan para peserta, saya tidak ingin berlama-lama lagi, saya ingin langsung mengenalkan pemateri kita, narasumber pertama kita ya. Oke,
Baik. Narasumber kita yang pertama, ini bernama Bapak Malik Afif SKM MKes. Beliau kelahiran Sumenep, tanggal 13 Februari 1986. Beliau adalah alumni FKM Universitas Jember angkatan 2004. Ya, ini tentu saja menjadi sebuah kebanggaan buat kita. Dan saja diharapkan menjadi role model nanti buat adik-adik seperti apa ke depannya. Beliau adalah telah menamatkan studi S2 beliau di bidang kesehatan masyarakat Universitas Negeri 11 Maret tahun 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Promosi dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga beliau aktif sebagai trainer di beberapa training yang mengangkat topik-topik atau isu terkait dengan komunikasi perubahan perilaku, advokasi, kemudian promosi kesehatan, dan perencanaan kesehatan. Dan jika adik-adik mungkin ingin di pasca kuliah hari ini, bisa ingin berminat untuk diskusi lebih lanjut, itu di screen sudah ada nomor handphone dan juga email yang bisa dihubungi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa dulu pemateri kita yang pertama. Assalamualaikum, Pak Malik. Halo. Ya, halo. Okay. Salam, oh. Sudah dengar. Oke. Okay. Okay, baik. Apa kabar Pak Malik hari ini? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Harus sehat, Pak ya. Iya, oke. Okay. Pak Malik berarti di domisilinya di Sidoarjo ini ya, Pak Malik ya? Iya, sekarang saya di Sidoarjo. Okay. Sehari-hari sih di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berarti pulang balik gitu ya, Sidoarjo, yeah. Surabaya. Wow, oke. Okay. Pak Malik ini bisa diceritakan mungkin sedikit soal bagaimana perkembangan hari ini di Sidoarjo untuk COVID-19? Kalau di Jawa Timur, rilis terakhir tadi malam, penambahan sekitar kurang lebih 137 ya. Oke, 137 itu penambahan kasus baru ya? Yang konfirmasi, jadi yang dideklar konfirmasi positif itu sekitar 137 dan kita belum menunjukkan ada penurunan ya. Belum ada penurunan, sama tetap yang paling tinggi masih Surabaya, Sidoarjo, Gresik, ya, Lamongan, masih kabupaten-kabupaten kota tersebut. Ya mudah-mudahan lah dengan beberapa upaya-upaya yang kita lakukan, ini bisa segera berakhir ya. Amin. Kita juga berharap demikian. Baik, Pak Afif, Pak Malik, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Iya, ini saya share materi sendiri atau boleh share screen, boleh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati ada Bu Dekan ya, Bu Farida. Ya, dulu beliau adalah dosen saya. Kemudian juga rekan-rekan dosen yang lain yang dulu sempat mengajar saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Jember, atau kakak kelas, teman-teman yang sekarang malah menjadi dosen di sana. Selamat pagi juga kepada moderator, juga selamat pagi dan juga kepada semua peserta mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini ataupun sepertinya tadi malam beberapa alumni juga ingin ikut di kegiatan ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengikuti acara ini dan tidak terasa hari ini adalah puasa kita yang ke-30, puasa kita yang terakhir. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan dan juga semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan dari hari pertama Ramadan sampai hari ke-30 diterima dan itu bisa menjadi pembiasaan untuk ibadah kita di luar Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbizidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Jadi hari ini saya akan sedikit berbicara tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi. Materi ini kemarin sebenarnya saya sampaikan sudah di ketika diskusi dengan salah satu ormas di Jawa Timur, itu adalah tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang dengan
PKK 38 kabupaten kota. Kemarin sudah saya bicarakan sedikit tentang ini. Sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat, itu Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan beberapa pedoman. Sudah ada beberapa pedoman bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT dan RW, itu sudah ada pedomannya lengkap, langkah-langkahnya sampai dengan format-format bantu yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan kita pemberdayaan di masyarakat. Tapi nanti saya akan menyampaikan lebih kepada bagaimana sisi yang lebih praktis untuk bisa kita terapkan di masyarakat. Karena kalau kita nanti, pedomannya saya share juga, pedoman di pedoman itu untuk pemberdayaan masyarakat tetap konsepnya menggunakan ada SMD, MMD, kemudian apa namanya perencanaan partisipatif, kemudian habis itu kita melaksanakan bersama-sama dan evaluasi itu tetap tentu saja dengan beberapa penyesuaian. Ya, misalnya kalau kita melakukan SMD, sekarang kan untuk menghindari banyak penularan kita mungkin tidak lagi door-to-door gitu, ada beberapa penyesuaian termasuk MMD, bagaimana MMD itu sudah tidak harus ada rapat, bisa dengan via online, ataupun kalau harus di situ susah untuk melakukan online, ada pertemuan, tidak boleh lebih dari 5 orang, dan lain sebagainya dengan protokol kesehatan macam-macam, di situ ada penyesuaiannya. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kita praktis saja melakukan pemberdayaan masyarakat, bahkan nanti teman-teman mahasiswa yang sekarang mungkin di rumah masing-masing, bisa menerapkan ini di lingkungannya masing-masing. Ya, jadi bisa membantu pemerintah bagaimana kita mengatasi, segera mengatasi pandemi ini. Baik, next slide. Nah, kenapa saya selalu bilang ketika kita berbicara tentang pemberdayaan, saya selalu bilang kenapa sih harus ada pemberdayaan? Karena yang pertama, untuk mengatasi masalah kesehatan itu mahal, ya. Biaya kesehatan mahal. Jadi ketika kita termasuk ketika kita menghadapi pandemi ini, ketika kita pasti banyak fokusnya di kuratif ya, penyembuhan. Pasti banyak di penyembuhan. Bagaimana kita melengkapi fasilitas rumah sakit? Bagaimana kita menambah sumber daya kesehatan? Bagaimana kita menambah bed, bagaimana kita menambah reagen-reagen, dan lain sebagainya. Nah, itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Bahkan kita ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah beberapa kali mendapat anggaran, mulai dari 5 miliar, kemudian dilontorkan lagi 10 miliar, dan lain sebagainya. Itu mahal sekali. Kemudian, kenapa sih harus pemberdayaan? Teman-teman di puskesmas yang harusnya fokusnya di pemberdayaan, yang harusnya fokus di kesehatan masyarakat, sekarang sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan pandemi ini yang arahnya lebih kepada kuratif. Ya. Jadi lebih kepada bagaimana pengobatan, bagaimana teman-teman itu sibuknya ketika ada pasien yang terkonfirmasi positif, bagaimana harus mengecek harian, bagaimana harus mengirimkan permakanan ya ketika ada yang isolasi mandiri di rumah. Terus bagaimana juga belum lagi ada beberapa orang dengan konfirmasi positif reaktif ya, reaktif dua kali reaktif uji rapid, kemudian nggak mau di swab, bagaimana mengatasi itu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kita di puskesmas juga sudah begitu sibuknya dengan kegiatan mengatasi pandemi ini, sehingga perlu ada keterlibatan masyarakat untuk membantu kita bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kesehatan terutama di saat pandemi. Next slide. Masalah-masalah yang timbul di masyarakat itu selain memang masyarakat itu sudah, sebenarnya gini, masyarakat kita itu sekarang sudah banyak tahu tentang apa itu COVID, gitu ya. Bagaimana penularannya, kita harus cuci tangan, sering-sering cuci tangan, harus menggunakan masker, dan lain sebagainya. Nah, saking taunya, saking seringnya informasi ini disampaikan, sampai masyarakat itu mulai jenuh, gitu ya.
masyarakat mulai jenuh, dan masyarakat mulai mengabaikan. Sekarang mulai mengabaikan. Nah, makanya konsep saya yang pertama untuk membuat sebuah pemberdayaan masyarakat ini menjadi praktis dan mudah dilaksanakan adalah pertama, mulai dari diri kita sendiri. Ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Saya selalu sampaikan ketika kita ingin memberdayakan orang lain, maka itu harus dimulai dari. Jadi saya selalu mencontohkan gimana kita mau mengajak masyarakat untuk tidak merokok, gitu ya. Kalau diri kita sendiri merokok, nggak bisa. Atau yang sekarang, bagaimana kita mau mengedukasi masyarakat untuk keluar rumah menggunakan masker, sedangkan kita sendiri sering keluar rumah tidak menggunakan masker. Atau bagaimana kita bilang ke masyarakat untuk jaga jarak, gitu ya. Tetapi kita sendiri tidak menjaga jarak. Atau bagaimana kita mau ngomong ke masyarakat jangan pergi ke mall kalau kita sendiri ternyata masih mencuri-curi waktu untuk ke mall untuk berbelanja pakaian baru saat lebaran. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana kita membiasakan diri kita, membudayakan perilaku-perilaku yang nantinya ini bisa mencegah terjadinya penularan. Ya. Asumsinya juga, ketika kita bisa menjaga diri, kemudian keluarga itu bisa dijaga, dan masing-masing orang menjaga diri dan keluarganya, maka secara otomatis pemberdayaan itu akan terbentuk dan masyarakat sehat akan terbentuk. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh teman-teman ketika akan melakukan pemberdayaan adalah coba dicek dulu apakah diri kita sudah melakukan protokol-protokol kesehatan untuk pencegahan pandemi ini. Yang pertama pasti adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Ini salah satu dampak positif pandemi ini adalah orang mulai secara otomatis itu melakukan cuci tangan. Padahal kita bertahun-tahun selalu bilang dalam PHBS cuci tangan pakai air sabun dan pakai sabun dan air dan mengalir. Itu bolak-balik ngomong, bertahun-tahun ngomong tapi belum menjadi budaya. Tapi sekarang sudah secara otomatis orang mau masuk ke toko, mau masuk kemana, masuk rumah, dari luar rumah, itu secara kesadaran sendiri akan melakukan. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan adalah konsumsi gizi seimbang. Jadi penyakit ini juga bisa diatasi, dan kalaupun juga sakit, terkena konfirmasi itu bisa penyembuhannya juga tergantung dari imunitas. Kemudian yang ketiga, tetap di rumah. Jadi ini yang mungkin agak susah karena walaupun hanya di rumah gitu ya, walaupun hanya santuy tidur-tidur gitu di rumah, tapi kebanyakan orang sekarang mulai malah rindu ketemu banyak orang, mulai rindu keluar, mulai nongkrong gitu ya, karena sudah 2 bulan ini sudah di rumah. Tapi kita sebagai orang yang di bidang kesehatan dan orang yang bergerak di pemberdayaan masyarakat harus memulai dari diri kita sendiri. Kalaupun toh sudah keluar rumah, ketika masuk jangan lupa semua apa yang kita gunakan langsung dicuci dan membersihkan diri. Ya. Kemudian juga ada kegiatan pembersihan disinfektan kepada benda-benda yang sering kita sentuh, termasuk mengepel lantai. Ya. Sekarang sudah mulai sering dilakukan. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Ini pas kalau di rumah saja sepertinya istirahat yang cukup ini sudah sering dilakukan. Kemudian aktivitas fisik ini yang lupa mungkin dilakukan. Walaupun di rumah saja kita tidak banyak beraktivitas, tidak banyak bergerak, sehingga kita harus melakukan aktivitas fisik. Ya, di rumah senam-senam ringan sekarang sudah YouTube dan lain sebagainya sudah banyak untuk mencontohkan bagaimana senam-senam yang bisa dilakukan di rumah. Atau aktivitas fisik itu bisa harian, yang harian itu bisa menyapu, mengepel, mencuci, itu aktivitas fisik. Yang terakhir adalah mengendalikan penyakit-penyakit. Karena hampir sebagian besar orang yang meninggal dengan pasien konfirmasi yang meninggal itu pasti ada penyakit penyertanya. Sehingga untuk menjaga diri dan keluarga yang bisa dilakukan adalah salah satunya mengendalikan penyakit penyerta ini. Baik, next. Nah, yang kedua, setelah kita menjaga diri, ya, setelah kita menjaga diri dan keluarga kita, sudah kita lakukan dengan diri kita sendiri, barulah kita itu bisa melakukan
melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu sama seperti konsep perubahan perilaku, selalu diawali dengan peningkatan pengetahuan. Jadi dalam melakukan peningkatan pengetahuan, tentu kita harus memberikan sosialisasi. Gitu ya. Jadi sosialisasinya sama dengan apa yang kita lakukan tadi di rumah. Yang pertama, cuci tangan. Kemudian selalu di rumah, bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Terus bagaimana hindari kerumunan, bagaimana selalu gunakan masker, bagaimana tidak berkota atau mudik, ya, sebelum apa kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak, dan bagaimana masyarakat itu menjaga kekebalan tubuh dengan makanan bergizi, istirahat cukup, dan aktivitas fisik. Kemudian yang paling penting dalam sosialisasi ini adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi ketika teman-teman atau orang-orang yang bergerak di pemberdayaan ini mendapatkan informasi atau berita-berita yang hoax, silakan berpartisipasi aktif untuk memberikan informasi yang benar atau minimal menunjukkan tempat yang menyediakan informasi yang terbaik, ya. Karena orang yang sering di rumah gitu ya, orang yang sering di rumah malah nggak punya kerjaan, malah iseng-iseng membuat berita-berita hoax. Jadi untuk hoax ini, teman-teman, saya minta bantuan teman-teman mahasiswa juga untuk sering-sering meng-counter, memberikan informasi yang positif, atau minimal memberikan tempat atau link di mana informasi yang terpercaya ini bisa didapatkan. Gitu ya. Itu untuk sosialisasi. Kemudian, pemberdayaan yang ketiga yang bisa kita lakukan dan bisa kita buat masyarakat melakukannya juga adalah memberikan dukungan kepada masyarakat yang isolasi mandiri. Jadi sekarang banyak mungkin tetangga-tetangga kita itu yang melakukan isolasi mandiri. Baik itu yang hasilnya memang reaktif, rapid ya, rapid testnya reaktif, melakukan isolasi mandiri, atau memang dia sudah dihasil swab dan positif namun tidak menimbulkan banyak gejala, tidak ada penyakit penyerta, dan rumah sakit memutuskan untuk isolasi mandiri. Nah, itu perlu kita berikan. Kenapa? Karena yang pertama, dukungan psikologis pasti. Jadi ketika kami mengumpulkan informasi-informasi apa yang sering ditanyakan di call center kami, itu salah satunya yang tertinggi adalah ada beberapa pasien yang konfirmasi atau keluarga pasien itu mulai mengeluhkan bahwa mereka mulai merasa stres, ya, mereka mulai merasa stres, mereka mulai bosan di isolasi, bahkan keluarganya yang mungkin menunggui walaupun tidak kontak tapi sudah mulai merasa dia bosan, gitu ya. Nah, sehingga teman-teman di marga masyarakat harus kita gerakkan, terutama dari diri kita sendiri ini, untuk mendukung mereka, untuk memberikan dukungan positif. Minimal tidak memberikan stigma yang negatif, gitu ya. Beberapa hari ini viral beberapa video gitu ya, mulai stigma kepada masyarakat itu mulai muncul, bagaimana dijemput masyarakat mulai mengucilkan dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua, apa dukungan yang bisa kita berikan adalah menggalang bantuan dan menyalurkan kebutuhan orang-orang yang diisolasi. Jadi teman-teman, salah satu dampak pandemi ini adalah yang paling tampak ekonomi, ya. Jadi banyak orang yang PHK, banyak orang yang dirumahkan, gitu ya. Atau banyak orang yang bisa bekerja tapi tidak bisa bekerja sehingga tidak punya penghasilan. Termasuk yang orang-orang yang isolasi mandiri ini, otomatis dia tidak bisa keluar untuk mencari pekerjaan sehingga kebutuhan makanan, kebutuhan pokoknya ini harus ada yang memenuhi. Jadi teman-teman, dimulai dari diri kita, gitu ya, dimulai dari diri kita, dan kita menggerakkan orang-orang di sekitar kita, itu yang pertama untuk menggalang dukungan, menggalang bantuan dulu. Jadi kita identifikasi siapa sih yang bisa menggalang bantuan. Syukur-syukur kita juga memberikan bantuan, karena mungkin pemerintah memberikan bantuan juga. Tetapi kita tahu, dan mungkin kita sudah membaca berita-berita, ada beberapa problem di situ. Problem yang pertama, ketika pemerintah akan memberikan, mungkin data. Ada yang tumpuk-tumpuk, ada yang suaminya terdata, istrinya juga terdata. Jadi satu keluarga dapat dua bantuan. Ada yang
tidak ada di alamat itu. Kemudian belum lagi kemampuan pemerintah hanya segitu, gitu ya, nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi keterlambatan dan lain sebagainya dengan beberapa prosedur-prosedur. Jadi, apa yang bisa kita lakukan di masyarakat untuk memberdayakan masyarakat atau kita sendiri melakukan itu adalah salah satunya menggalang bantuan. Nah, kemudian selain dua hal ini, yang terpenting lagi ketika ada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, maka tugas kita adalah melakukan atau mengingatkan masyarakat untuk ya yang khususnya yang isolasi mandiri, termasuk juga mengajak masyarakat untuk mengingatkan masyarakat lainnya yang melakukan isolasi mandiri adalah selalu menggunakan masker di rumah. Jadi tetap di rumah, upaya kayak di rumah, menggunakan alat makan dan alat mandi yang terpisah, dan selalu diingatkan untuk memantau kondisi kesehatannya, terutama suhu, gitu ya, dan melaporkan ke puskesmas, kemudian membersihkan secara rutin atau disinfektan benda-benda yang disentuh. Jadi ini yang perlu dilakukan ketika di sekitar kita ada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Jadi masyarakat harus digerakkan untuk melakukan hal-hal ini. Baik, next lagi, yang keempat. Nah, yang keempat ini saya bahas secara stigma ya. Jadi stigma-stigma ini mulai muncul kepada kasus konfirmasi COVID-19 ini. Salah satunya mungkin yang baru viral di Sidoarjo itu ketika ada yang membuka peti gitu ya, membuka jenazah, membuka bungkus jenazah dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita gerakkan masyarakat, perlu kita berdayakan masyarakat bahwa COVID itu seperti penyakit-penyakit biasa, bukan menjadi sebuah aib, gitu ya. Walaupun ini memang menular, jadi selalu jargonnya waspada, tapi tidak perlu berlebihan. Apa yang bisa dilakukan ini ya? Jadi kita bisa mengingatkan kepada masyarakat atau menginformasikan bahwa penyakit ini yang pertama selalu ditekankan penyakit ini bisa sembuh ya. Dengan beberapa treatment penyakit ini akan bisa sembuh. Kemudian tadi bantu isolasi mandiri tadi yang ketiga, apa-apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri. Kemudian diminta bersikap jujur karena nanti ketika ada yang positif itu pasti ada tim puskesmas atau dinas kesehatan yang melakukan tracing. Nah, itu salah satu kendalanya teman-teman yang melakukan tracing adalah orang yang konfirmasi ini tidak jujur. Dia sudah kemana saja, bertemu dengan siapa saja. Nah, itu perlu kita ingatkan. Kemudian kita bisa menjadi teman curhatnya. Jadi, jangan ragu, jangan takut. Kemarin juga di call center kami ada yang bertanya, apakah penyakit ini menular melalui handphone, gitu ya. Jadi ketika WA atau video call dengan orang yang sakit, apakah bisa tertular, itu sampai muncul pertanyaan seperti itu. Jadi pasti jawabannya tidak, sehingga kita bisa bantu orang-orang yang isolasi ini dengan video call, tetap WA dia, memberikan dukungan, dan lain sebagainya. Kemudian juga perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa ketika ada orang meninggal dengan konfirmasi positif dan sudah dilakukan protokol-protokol jenazah, ya, pemulasaraan jenazah itu, disampaikan bahwa itu yang pertama aman, aman dalam artian ketika itu tetap terbungkus dan tetap di dalam peti kemudian dikuburkan, maka ini tidak akan menularkan dari kuburan, gitu ya. Jadi ketika itu sudah protokolnya sudah dijalankan, kemudian itu dikebumikan, nah itu tidak akan menularkan di sekitarnya, itu harus disampaikan. Kemudian yang kedua, akan terjadi masalah atau akan terjadi penularan kalau protokol yang ini dilanggar. Jadi ketika petinya dibongkar, plastik pembungkusnya dibuka, dan lain sebagainya, kemudian dikebumikan dengan cara biasa, nah itu yang akan menjadi masalah. Nah, jadi itu yang perlu disampaikan. Ya, dan termasuk ketika ada yang meninggal, tidak perlu hadir secara langsung untuk mengungkapkan bela sungkawa, gitu ya. Cukup bisa langsung melalui media-media yang lain untuk menyampaikan bela sungkawa kita kepada keluarga, gitu ya. Baik, lanjut, next. Nah, salah satu bentuk pemberdayaan yang paling dikenal di masyarakat adalah posyandu, ya. Jadi bagaimana sih, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan posyandu saat pandemi ini?
Jadi sesuai surat edaran Kemendagri bahwa pelaksanaan posyandu itu diserahkan kepada masing-masing kabupaten kota. Jadi kalimat kunci utamanya adalah diserahkan kepada masing-masing kabupaten kota. Artinya teman-teman di kabupaten, dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas itu lah yang menentukan apakah posyandu tetap dilaksanakan atau tidak. Tentunya dengan melihat apakah di wilayahnya itu sudah termasuk zona, apakah di situ sudah ada PDP dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan. Tapi memang kalau saran kami, kalau kita di tingkat provinsi, karena hampir karena semua kabupaten sudah zona merah, maka kita menyarankan posyandu tidak dilaksanakan. Kalaupun toh masih ingin dilaksanakan, ini ada beberapa protokol yang harus dilakukan, mulai dari jarak meja 1 meter, jadi orang tua membawa kain untuk menimbang sendiri, mengatur orang yang masuk ke area pelayanan itu maksimal 10 orang atau sekarang 5 orang kalau aturan yang di PSBB gitu ya, 5 orang sekarang. Kemudian ada sarana cuci tangan, terus antrian itu tidak semuanya di dalam pelayanan, terus kader yang merasa tidak sehat itu tidak perlu bertugas, dan semua petugas yang ada di situ menggunakan APD lengkap. Nah, jika pun tidak dilaksanakan, yang menjadi masalah kan pertanyaannya, posyandu ini salah satu fungsinya adalah melakukan tumbuh kembang, pemantauan tumbuh kembang anak, dan imunisasi, itu yang penting. Kalau imunisasi, memang saran kita adalah silakan lakukan imunisasi di puskesmas. Gitu ya. Ketika sudah jadwalnya, silakan dibantu mengingatkan, jadi kader-kadernya diingatkan bahwa untuk balita-balita yang masuk jadwal imunisasi, imunisasi tetap bisa dilakukan di puskesmas. Nah, mungkin yang agak susah adalah memantau tumbuh kembang anak. Mungkin kita bisa, karena situasi pandemi seperti ini, kegiatan kunjungan rumah mungkin agak terbatas yang bisa dilakukan oleh kader. Kader juga mungkin nggak akan berani ya, harus kontak dengan orang lain, ya, untuk sering-sering kontak dengan orang lain. Mungkin untuk orang tua yang sudah punya timbangan dan lain sebagainya, kita bisa kasih gimana sih caranya memantau, menimbang anak dengan menggendong dan sebagainya, itu bisa. Tapi mungkin yang jadi masalah adalah bagi orang tua yang tidak punya timbangan di rumah, bagaimana mereka memantau tumbuh pertumbuhan anaknya. Di beberapa kabupaten memang melakukan beberapa inovasi, mungkin nanti Bu Rofi ya. Saya sih biasanya manggilnya Mbak Rofi. Mbak Rofi nanti bisa cerita apa yang dilakukan dia di puskesmas. Tapi beberapa puskesmas itu ada yang memang tetap melakukan kunjungan rumah. Ada yang memberikan timbangannya secara bergantian dan lain sebagainya. Banyak sekali inovasi yang dilakukan. Yang penting bagaimana tumbuh kembang anak itu tetap bisa terpantau dan terlaporkan ke puskesmas. Ya. Baik, next. Next, halo. Nah, ini juga perlu disampaikan gitu ya. Karena memang saya tadi di awal menyampaikan orang walaupun hanya di rumah saja santuy gitu ya, nggak ngapa-ngapain, rebahan ya, generasi rebahan gitu ya, guling-guling di kantor buat TikTok sampai sudah bingung bahannya TikTok apalagi sudah habis gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan stres. Maka tugas kita adalah agar karena ketika ada stres di rumah, ini akan berdampak kepada hal-hal yang lain termasuk penurunan imun. Yang bisa ini juga ketika ada penurunan imun ini yang bisa menyebabkan kita juga tertular ya dengan penyakit ini. Jadi ini salah satu cara gitu ya bagaimana orang tidak stres di rumah. Yang pertama lakukan aktivitas fisik ya. Jadi lakukan aktivitas fisik juga menyapu, mengepel. Jadi susun kegiatan yang kira-kira waktu kita itu bisa habis gitu ya. Dalam sehari tidak ada waktu kosong. Itu disusun. Kemudian hobi, sekarang sudah bawalah hobi ke rumah, gitu. Carilah hobi-hobi kita yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian jalan-jalan di rumah, di taman rumah, kalau ada rumahnya punya taman, atau di sekitar komplek ada taman, silakan tetap menjaga jarak dan gunakan masker. Terus ada sirkulasi udara. Kemudian jangan ragu-ragu lakukan berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon, ya. Jadi sekarang yang memang tapi yang mungkin perlu difasilitasi
yang perlu dilengkapi adalah paket datanya gitu ya, atau wifi-nya dan lain sebagainya. Itu memang sekarang lagi banyak permintaan untuk pemasangan wifi baru gitu ya, karena memang ini menjadi sebuah kebutuhan pokok kalau sekarang gitu ya. Sudah berubah dari dulu kebutuhan yang mungkin nanti di akhir, tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Sehingga untuk menghindari stres itu, silakan lakukan sering-sering melakukan komunikasi melalui telepon atau media sosial. Baik, yang track selanjutnya ketujuh. Nah, ini. Jadi peran kader kesehatan sebenarnya ini tidak hanya kader. Jadi kan gini, ketika kita berbicara pemberdayaan, konsep yang digunakan di Indonesia adalah kita menggunakan kader. Kader itu adalah perwakilan-perwakilan masyarakat yang kita kasih informasi duluan dengan harapan dia merubah dirinya sendiri, perilakunya, dan dia mengubah perilaku keluarganya. Dan setelah merubah perilaku keluarganya, dia akan merubah perilaku masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Apa yang dilakukan? Termasuk ini bisa dilakukan teman-teman mahasiswa ketika di rumah saja, ya, ketika ada di rumah. Pertama, sosialisasi. Sosialisasi itu bisa lewat apa saja, tidak perlu mengumpulkan banyak orang. Teman-teman bisa melalui media sosial atau handphone, apapun yang ada di handphone kita, kita akan lakukan dengan itu. Sekarang Instagramnya selain update TikToknya, gitu ya, juga bisa update apa informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Terus juga yang bisa dibantu untuk dilakukan di masyarakat adalah bagaimana memantau warga yang keluar masuk wilayah. Gitu ya. Sekarang kan lagi musim mudik, kita harus benar-benar pantau siapa yang baru datang, siapa yang akan keluar, dan lain sebagainya, mulai dari suhu, apa yang dia kerjakan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian lagi menggalang bantuan tadi. Jadi sekarang yang masalah yang urgent adalah masalah ekonomi, jadi kebutuhan pokok keluarga, terutama yang melakukan isolasi mandiri ini, perlu kita bantu, perlu adanya masyarakat menuju ke sana, itu melakukan isolasi mandiri. Kemudian yang terakhir, sekarang semua disuruh menggunakan masker kain, mungkin banyak yang jual masker kain, sekarang sudah banyak yang berjualan, tapi mungkin juga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli, gitu ya, tidak mampu untuk membeli masker kain ini. Dan juga sesuai dengan sarannya bahwa masker kain ini hanya maksimal bisa digunakan 4 jam efektifnya. Sehingga paling tidak kalau kita keluar rumah dalam sehari, paling tidak kita harus membawa 2 masker. Sehingga kebutuhan masker ini menjadi cukup penting untuk dipenuhi di masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan bisa diarahkan ke sini. Jadi kita bisa mengajak warga-warga yang sekarang di rumah saja untuk memproduksi masker-masker kain yang sederhana. Sudah banyak tutorialnya di YouTube untuk membuat masker kain sederhana yang nanti kita berikan kepada masyarakat. Ya, ini sepertinya terakhir. Next slide. Ya, baik. Terima kasih, teman-teman. Kalau dulu selalu bilang bahwa garda terdepan adalah di rumah sakit, garda terdepan di rumah sakit. Saya sekarang berani bilang bahwa terdepan sekarang selain rumah sakit yang sudah mengatasi orang yang sudah terkonfirmasi, sekarang garda terdepan kita adalah masyarakat, ya. Jadi kunci keberhasilan program ini mengatasi pandemi ini sekarang ada di masyarakat. Kenapa? Karena yang tahu siapa yang keluar masuk itu adalah warga sendiri, yang tahu siapa yang perlu dibantu itu warga sendiri, yang tahu orang ini kontak dengan siapa saja itu juga masyarakat sendiri. Jadi sekarang garda terdepan adalah masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat ini perlu segera dilakukan oleh teman-teman, terutama teman-teman yang ada di puskesmas. Nanti Mbak Rofi akan cerita banyak mungkin ya apa yang sudah dia lakukan di puskesmas. Nah, ini yang harus kita lakukan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Malik atas pemaparan materinya. Jadi kita bisa bayangkan ya, Pak Malik, bagaimana kemudian masyarakat ketika menjadi garda terdepan, mereka tidak diberdayakan dan tidak kemudian melakukan hal protokol pencegahan yang baik gitu. Jadi saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi ketika kita tidak siap dengan itu. Baik, itu tadi pemaparan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, pemaparan dari pemateri kita yang pertama.
tentang bagaimana kemudian konsep pemberdayaan masyarakat di era pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya juga tadi sudah disampaikan oleh pemateri bahwa Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan beberapa protokol, ya, termasuk juga pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 untuk tingkat RT, RW, dan desa. Tadi juga kita sudah mendapat jelasan bagaimana kemudian implementasi pemberdayaan masyarakat itu di tingkat keluarga, kemudian di tingkat masyarakat, bagaimana kemudian upaya kita untuk meminimalisir stigmatisasi, kemudian implementasi posyandu, menghindari stres, dan tentu saja dalam konsep pemberdayaan, kita perlu yang namanya peran kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari upaya-upaya yang kita lakukan. Baik, kita lanjut saja untuk pemateri yang kedua, karena kita cukup dibatasi oleh waktu juga. Baik, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae narasumber kedua. Narasumber kita yang berikutnya adalah Ibu Aminatu Rofiah SKM. Beliau kelahiran Kediri 23 November 1983. Dan lagi-lagi, ini adalah suatu kebanggaan juga ya, bahwa beliau adalah alumni kita, alumni S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember di tahun 2003. Saat ini beliau menjabat sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ahli muda di Puskesmas Gemah Harjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Selain itu juga beliau aktif sebagai salah satu anggota di bidang kesehatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan Tegalombo tahun 2020. Prestasi beliau ini tentu membanggakan kita semua. Beliau juga terpilih ya sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas untuk tingkat nasional untuk kategori kesehatan masyarakat di tahun 2019. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian konsep pemberdayaan masyarakat dari Pak Malik. Nah sekarang kita mau lihat nih seperti apa implementasi di tataran masyarakat, kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sifatnya implementatif itu seperti apakah ya, efektifkah atau seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Baik, saya langsung sapa saja ya, pemateri kita selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Rofiah. Assalamualaikum. Oke, jelas ya terdengar suara kami. Apa kabar Ibu Rofiah? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga sehat. Amin. Ibu Rofiah, gimana Pacitan kabarnya hari ini? Hari ini malam tadi ada tambahan 4 positif baru. Jadi yang sebelumnya 9 positif sekarang jadi 13 yang positif. Tambahan dari Dr. Temboro. Ya semoga semua dalam keadaan sehat dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, baik. Langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Rofiah untuk menyampaikan materinya terkait dengan implementasi ya, promosi atau praktik promosi kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat untuk konteks era pandemi COVID-19. Saya persilahkan Ibu Rofiah. PowerPoint-nya dari saya ya. Boleh. Sudah bisa tampil? Bisa, kami bisa lihat, Mbak. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik mahasiswa semua. Terlebih dahulu yang saya hormati Ibu Dekan Farida, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Bapak dan Ibu Dosen FKM, teman-teman alumni, barangkali yang ada yang ikut bergabung, dan adik-adik mahasiswa semester 6, adik-adik mahasiswa semester 6. Terima kasih. Hari ini izinkan saya berbagi kegiatan kami di Puskesmas Gemah Harjo. Saya Aminatu Rofiah sebagai tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Gemah Harjo, Kecamatan Tegalombo. Letaknya tepat berada di pintu masuk Kabupaten Pacitan dari arah Ponorogo, 46 km dari pusat kota. Ngaturi pinarak jika melewati Pacitan.
Puskesmasnya ada di sebelah kiri jalan. Pemberdayaan masyarakat di era COVID-19 yang kami laksanakan di Puskesmas Gemaharjo sejalan dengan visi misi Puskesmas kami, yaitu mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu sudah menjadi visi misi kami. Dan siapa saja yang didorong, individu, keluarga, dan masyarakat untuk menerapkan, mungkin bisa dikatakan germas di era COVID, harus rajin cuci tangan pakai sabun, makan sayur dan buah, rajin olahraga, kemudian tidak merokok, dan banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Malik. Ditambah lagi wajib pakai masker kain untuk masyarakat, masker medis untuk tenaga kesehatan. Kemudian pembatasan sosial, meskipun saat ini PSBB, pemerintah melonggarkan PSBB, namun seharusnya pembatasan sosial ini harus tetap dilaksanakan, dijalankan di tingkat komunitas. Yeah. Tingkat komunitas, jadi bisa seperti di lingkungan saya, pemerintah desa, di wilayah kerja saya, pemerintah desa menghimbau dan membuat edaran bahwasannya masyarakat tidak boleh mendatangi kerumunan, kemudian beribadah selama Ramadan di rumah saja, kemudian lebaran besok tidak memperbolehkan anjang sana, tidak boleh salaman, dan sebagainya. Pembatasan sosial ini harus tetap dilaksanakan, meskipun pemerintah melonggarkan PSBB, seharusnya seperti itu. Tidak kemudian menjadikan alasan PSBB dilonggarkan, terus masyarakat bisa keluar rumah. Ini sebenarnya tidak, karena di setiap pemerintah desa itu punya himbauan masing-masing. Ini. Tahapan pemberdayaan masyarakat, ini yang kami lakukan di Puskesmas, diawali dengan pendataan. Kalau sebelum pandemi kita melakukan SMD, nah ini pendataan nanti berbeda kalau di masa pandemi, analisa faktor penyebab dan potensi wilayah, advokasi dan MMD gaya baru di era COVID, tidak MMD sebelum pandemi yang kita bisa bertatap muka. Kemudian menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. Yang pertama, pendataan kesehatan di era COVID ini diawali di posko perbatasan kita melakukan screening. Selain pendataan kepada pendatang atau pemudik, kita juga melakukan pemeriksaan suhu, kemudian menanyakan kepada pendatang apakah punya keluhan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Jika nanti memiliki keluhan itu akan segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Dan jika tidak mengalami keluhan, tetap diedukasi, disampaikan untuk melaksanakan karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nah ini kami tidak hanya petugas medis saja yang dijadwal jaga di posko, tapi semuanya, baik medis maupun non-medis. Jadi dua orang, satu nanti ada paramedis, satu non-medis yang menemani. Jadi terkait pemeriksaan kesehatan tidak akan, insya Allah, ada pakarnya, seperti itu, tidak non-medis semua. Setibanya nanti pendatang sampai di rumah atau di lingkungannya, mereka wajib melapor kepada kader atau perangkat. Dan perangkat nanti, dan kader ini nanti, melapor ke petugas kesehatan kalau ada kedatangan. Sudah dibuatkan grup-grup sebagaimana ini, ada grup kader yang akan mengabarkan kedatangan jika ada pendatang atau pemudik baru, kemudian di-share di grup tingkat puskesmas, dan secara periodik nanti tingkat puskesmas akan merekap data dan menyampaikannya ke tim tanggap COVID tingkat kecamatan, dan posisi saya di tim tanggap COVID tingkat kecamatan sebagai anggota bidang kesehatan. Nih. Analisa faktor penyebab dan potensi wilayah, analisisnya mengapa hal itu bisa terjadi, karena penularannya melalui sentuhan dan droplet, berarti kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Berarti itu yang harus ditekankan. Itu yang disosialisasikan, wajib cuci tangan pakai sabun.
pakai masker, etika batuk yang benar, kemudian jaga jarak. Kebersihan lingkungan juga harus tetap terjaga karena virus menempel di tempat yang kita tidak ketahui, sehingga harus dilakukan desinfektan. Potensi wilayah SDM. SDM kita punya kader kesehatan. Untuk pendanaan, selain dana dari puskesmas, dana kegiatan program di puskesmas, kita juga punya dana desa bidang kesehatan. Sarana dan prasarana terkait COVID, misalkan gedung sekolah atau balai desa yang bisa dimanfaatkan untuk tempat isolasi mandiri. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan, kita harus punya legalitas, yaitu SK. Di tingkat kecamatan ada SK gugus tugas, nanti di tingkat puskesmas juga ada SK gugus tugas tingkat puskesmas. Demikian dengan nanti di desa juga ada SK, itu dasar untuk melaksanakan kegiatan. Di tingkat kecamatan, selain melakukan koordinasi, kita juga sharing kalau misalkan ada masalah. Yang sering itu adalah ODP-PDP yang harusnya karantina mandiri tapi keluyuran. Itu kita share di grup, minta bantuan kepada Babinkamtibnas untuk menertibkan atau minta bantuan perangkat di wilayah untuk menegur dan sebagainya. Ini kemudian kita juga berbagi tugas, selain advokasi kita juga berbagi tugas untuk pemerintah desa, sampai nanti di tingkat RT, RT harus ngapain, dusun ngapain, pemerintah desa ngapain. Dalam rangka sosialisasi kita bagi tugas. Misalkan dalam penyemprotan, misalkan desinfektan, siapa yang harus, kalau pelaksanaannya secara tim tingkat kecamatan, siapa yang harus menyiapkan desinfektannya, siapa yang menyiapkan peralatannya, petugasnya dari siapa, brosurnya dari siapa, nanti yang penyuluhan siapa, ini di kita berbagi tugas. Nah, pelaksanaan kegiatan, karena penyuluhan di luar gedung sudah ditiadakan, ya, posyandu maupun pertemuan-pertemuan lain sudah tidak diperkenankan lagi, kita memanfaatkan penyuluhan di dalam gedung. Penyuluhan di dalam gedung kepada pengunjung dan keluarga pasien terkait tentang menjaga diri dan keluarga dari COVID, ya. Apakah COVID itu, cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya. Kita edukasi masyarakat di dalam gedung. Ini dirawat inap maupun rawat jalan. Kemudian sosialisasi COVID juga kita lakukan melalui siaran keliling. Insya Allah ini sama. Di Promkes dimanapun berada memanfaatkan siaran keliling ini karena kita tidak bisa bertatap muka. Setiap satu minggu sekali satu desa dijadwal untuk kita lakukan siaran keliling. Baik di pasar, kalau pasar hari bukanya hanya pasaran saja, jadi 5 hari sekali. Untuk sampai keliling ke tingkat dusun, 1 minggu sekali kita jadwal, 1 desa 1 minggu sekali, dan tidak henti-hentinya bahkan sampai saat ini. Kalau penyemprotan desinfektan juga masih rutin kita lakukan, 2 atau 3 minggu kalau sewaktu-waktu dibutuhkan kita melakukan penyemprotan. Selain siaran keliling, kita juga siaran kelilingnya di masjid, karena tidak semua wilayah bisa dijangkau dengan jalan. Jadi kita memanfaatkan sound yang ada di masjid. Okay. Dan saya beruntung sekali berada di wilayah puskesmas saya yang beberapa waktu yang lalu sempat kami harus karantina mandiri selama 14 hari. Ada 2 teman kami nakes yang positif COVID, sehingga kami semua harus dirumahkan. Alhamdulillahnya siaran keliling ini tidak berhenti. Tetap dilanjutkan oleh tim gugus tugas COVID tingkat kecamatan maupun pemerintah desa yang meneruskan siaran keliling ini rutin, ya, tanpa promkes atau tanpa nakes dari
Puskesmas. Ada beberapa tempat di wilayah saya, di kabupaten saya, di wilayah lain, itu yang masih bergantung dengan promkes. Jadi kalau promkes tidak keluar-keluar juga nggak ada yang berangkat, itu juga ada. Dan alhamdulillah pemerintah desa saya punya perhatian yang besar terkait kegiatan ini. Siaran keliling di pusat perbelanjaan, ini yang baru kita lakukan beberapa waktu yang lalu, ini menjelang hari raya kemarin, ramai sekali, berarti hari rayanya jadi nih, karena pusat perbelanjaannya ramai. Edukasi kepada pemilik warung, kita menempel poster di tempat-tempat umum dan banner, karena di wilayah Desa Gemarjo, di tempat saya ini adalah tempat ngetemnya kendaraan dari luar kota. Jadi untuk ngedem mesin, mereka berhenti di sini sambil makan. Nah, semuanya pendatang. Hampir sebagian besar yang datang ke sini adalah pendatang. Sehingga perlu dihimbau pemilik warung untuk pengunjung segera cuci tangan. Ketika datang harus cuci tangan pakai sabun. Setelah pengunjung pulang, meja dan mungkin peralatan makan harus segera dibersihkan dengan desinfektan. Nah, sudah di pemilik warung sudah menyiapkan desinfektannya, jadi nanti kalau sudah pergi langsung dibersihkan mejanya pakai desinfektan. Biasanya hanya dilap biasa, tapi untuk perlakuan khusus untuk COVID harus didesinfektan. Pembagian poster dan banner ke desa. Tidak banyak yang bisa kita bagikan ke pemerintah desa, tapi kita juga advokasi ke desa agar melakukan pengadaan secara mandiri menggunakan dana desa agar bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di desa. Jadi desain yang ada hanya sebagai sampel ataukah contoh, nanti penggandaannya digandakan oleh pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat untuk menyediakan tempat cuci tangan. Nah, ini saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Malik. Di luar pandemi kita memanfaatkan momen lomba desa atau lomba kebersihan pada waktu 17 Agustus. Itu kita manfaatkan momen agar masyarakat menerapkan PHBS, salah satunya dengan menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah. Tapi dalam kondisi COVID ini, kami mengadvokasi pemerintah desa agar semua masyarakat menyiapkan tempat cuci tangan masing-masing di depan rumah. Dan alhamdulillah lebih dari 90% masyarakat sudah menyediakan di wilayah saya, termasuk di kantor, di perkantoran, di warung makan. Padahal yang susah warung makan biasanya sekarang sudah ada tempat cuci tangan. Bahkan di pasar sudah disiapkan toren untuk cuci tangan. Edukasi tentang 6 langkah cuci tangan juga kita lakukan. Pada saat siaran keliling atau pada waktu ini sebelum masuk puskesmas juga kita biasakan cuci tangan terlebih dahulu dan ada petugas yang akan memandu. Mendorong pemerintah desa untuk membuat masker kain. Nah ini, karena di wilayah kami jauh dari pertokoan, Pacitan itu pegunungan. Hampir berapa persen guys? 90%-nya adalah pegunungan. Untuk mencari masker ini harus ke kota besar terlebih dahulu. Sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki masker. Nah, kami mendorong pemerintah desa memanfaatkan anggaran dana desanya untuk membuat masker. Dan ini kegiatan padat karya kalau di dana desa memanfaatkan bekerja sama dengan penjahit lokal yang ada di wilayah desa tersebut untuk membuat masker. Kemudian dibagikan kepada masyarakat, masing-masing keluarga mendapatkan 2 buah masker untuk keluarganya. Kemudian juga dari puskesmas juga melakukan pengadaan masker, tapi untuk pengunjung puskesmas hanya sedikit yang bisa dibagi untuk masyarakat umum. Dan ini PPKMI, karena saya anggota di dalamnya ya, anggota dari bidang pengabdian masyarakat yang kegiatan ini juga bidang saya, bidang pengabdian masyarakat. Kami beberapa waktu yang lalu melakukan penggalangan donasi
masker yang didistribusikan untuk posko, masyarakat umum, kemudian juga tempat-tempat umum. Ada juga yang disampaikan ke tempat isolasi atau tempat karantina mandiri yang ada di desa. Untuk screening ODR-ODP, kami memberdayakan kader. Kader melakukan kunjungan rumah tidak tiap hari, dipantau hanya melalui WA. Tapi ada beberapa juga yang dikunjungi dengan menerapkan protokol COVID, ya, tidak sekedar dikunjungi tidak, tapi tetap menerapkan protokol COVID, semua pakai masker, dan penempelan stiker. Penempelan stiker ini sebagai penanda bahwasanya di dalam rumah tersebut ada anggota keluarga yang dipantau. Dan ini tidak semua desa menerapkan penempelan stiker ini, karena untuk desa yang belum kondusif, seperti masyarakat yang masih memiliki stigma terhadap ODR dan ODP, ini belum bisa dipasang stiker. Tapi untuk masyarakat yang sudah kondusif, sudah terkondisikan, sudah bisa menerima ODR dan ODP, kita pasangi stiker agar masyarakat sama-sama tahu kalau ada orang yang dipantau, sehingga sama-sama ikut memantau apakah menerapkan protokol COVID, menerapkan protokol isolasi mandiri di rumah, keluyuran ataukah tidak, barangkali kalau membutuhkan bantuan masyarakat juga bisa saling membantu, bergotong royong, seperti itu. Ini visitasi serta edukasi untuk ODR dan ODP yang rapid test-nya positif maupun negatif. Nah, ini kalau di Kabupaten Pacitan, dari kasus Temboro kemarin, banyak yang dirapid test, baik positif maupun negatif, di karantina mandiri di rumah, kalau tidak ada gejala, sampai menunggu nanti swab. Wisma Atlet sudah tidak memenuhi, kecuali yang rapid test-nya positif ataupun negatif yang ditolak masyarakat, nanti isolasi mandirinya di Wisma Atlet. Nah, ini Promkes lah yang melakukan visitasi atau kunjungan untuk edukasi kepada keluarga ODR-ODP ini, termasuk juga orang yang bersangkutan, ODR-ODP-nya sendiri. Ya, ada sedikit rasa takut. Asalkan kita sudah menerapkan protokol COVID, insya Allah kami yakin itu aman. Yeah. Ini terkait tata laksana isolasi mandiri 14 hari di rumah, sudah disampaikan Pak Malik. Menambahkan saja mungkin untuk yang rapid test positif, yang ini sudah dirapid test, kalau yang tidak dirapid, cukup di rumah sering-sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan sebagainya. Nanti kalau untuk yang rapid test positif ini sudah di kamarnya harus sudah dibedakan, tidak boleh bergantian, jaga jarak dengan anggota keluarga yang di rumah, kemudian kamar mandi juga harus di tidak boleh bergantian, kemudian harus pakai masker di rumah, masker apalagi ya, tidak boleh keluyuran, sering cuci tangan, makan gizi seimbang, dan sebagainya, gitu. Pembentukan BAG desa sebagai pengganti penyuluhan tatap muka. Ini sempat beberapa saat yang kami tidak bisa melakukan penyuluhan tatap muka. Yang awal-awal dulu COVID, banyak berita yang simpang siur dan masyarakat meng-share berita tanpa mencocokkan apakah ini hoax ataukah tidak. Jadi salah satu alasannya itu juga untuk memfasilitasi informasi agar informasi kesehatan tetap tersampaikan ke masyarakat meskipun pertemuan tatap muka tidak bisa dilakukan. Nah, seperti yang terakhir kemarin hari Jumat, kita punya agenda senam virtual bersama yang diikuti oleh seluruh peserta grup. Nah, peserta grup ini adalah induk. Nanti di bawahnya masih ada lagi grup
grup anak-anak mungkin ya namanya. Grup induk terdiri dari Bu Lurah, Bu Kasun, Bu RT, kader. Nah, nanti di tingkat dusun atau tingkat RT mereka masih punya grup lagi. Informasi yang disampaikan di grup Buntik Tangguh COVID ini nanti akan disebarkan, selain dibuat status, juga disebarkan melalui grup-grup yang ada di tingkat dusun maupun tingkat RT. Kediaan tempat karantina untuk pendatang. Nah, kaitannya dengan prokes. Yeah. Kalau tempat karantina sudah disiapkan oleh desa, prokes tugasnya adalah edukasi. Edukasi lagi. Edukasi tata laksana isolasi mandiri di tempat karantina ini. Jadi, para pendatang pemudik tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi di karantina mandiri di sudah disediakan tempat, ada yang di balai dusun, ada yang di rumah warga, kemudian ada yang memanfaatkan sekolah, gedung sekolah, itu juga ada. Nah, tinggal kebijaksanaannya desa di tempat mana. Ini sudah disekat-sekat. Nah, tugasnya promkes adalah mengedukasi apa saja yang harus dilakukan pada saat tata laksana isolasi mandiri. Misalkan kalau yang tadi cuci pakaian harus dicuci sendiri. Seperti itu. Sama halnya seperti yang visitasi tadi, ODR-ODP yang rapid testnya positif maupun negatif, cuci pakaian, diusahakan cuci pakaian sendiri. Karantina mandiri di gunung, nah ini juga ada di wilayah kami. Bukan berarti Bapak ini dikucilkan, tidak, tapi Bapak ini ditempatkan di karantina yang telah disiapkan oleh desa, tapi membuat tempat sendiri di gunung, ya, ini di gunung. Kalau Pacitan itu adanya gunung, ya. Tapi fasilitas sudah disiapkan oleh keluarga, mulai air mineral, kemudian ganti pakaian, bajunya, air untuk wudhu dan sebagainya sudah disiapkan. Nah, promkes. Nah, ini promkes kunjungan lagi. Promkes melakukan visitasi kunjungan bersama bidan desa untuk memastikan kesehatannya. Diperiksa secara rutin, dicek suhunya, ditanya keluhannya, edukasi protokol COVID-nya, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian jika nanti ada keluhan, segera menghubungi tenaga kesehatan. Ini sudah disarankan untuk pindah juga, Bapaknya tidak mau. Untuk kebutuhan sehari-hari dibantu atau dikirimi oleh keluarga dari rumah. Ini juga ada tempat karantina mandiri inisiatif dari warga sendiri karena tidak ada tempat isolasi mandiri yang disediakan oleh pemerintah desa, jadi dusun berinisiatif di setiap RT-nya menyediakan tempat isolasi mandiri. Dan ini sudah ditempati oleh pendatang dan pemudik. Nah, untuk kebutuhan sehari-harinya, masyarakat ini bergotong royong. Ada juga yang dikirimi dari keluarganya dari rumah. Mereka juga beraktivitas. Nah, ini agar tidak meledu di rumah, enggak bosan di rumah, dibuatkan aktivitas apa itu, nyesei belarak, itu ya, beseti belarak, kalau bahasa Jawanya. Ini, di setiap RT ada tempat isolasi mandiri. Untuk monitoring evaluasi, kami menggunakan ini, dan ini yang mengelola juga promkes, yang kebetulan karena kami kemarin harus karantina mandiri, kami juga harus mengisi ini untuk memastikan benar-benar penularan resikonya kategori rendah, sedang, atau tinggi. Jadi sudah ada nilainya, sudah ada pertanyaannya, apakah hari ini saya pergi keluar rumah, kemudian menggunakan transportasi umum ataukah tidak, memakai masker ataukah tidak, potensi-potensi resiko ini dinilai. Jika nanti resikonya sedang dan tinggi, Bapak Kapus akan memberikan peringatan untuk senantiasa
meningkatkan kewaspadaan. Kemudian yang untuk ODR-ODP, yang karantina mandiri di rumah, ini baru kita lakukan kepada yang ODR-ODP yang sudah di rapid test. Baik hasilnya negatif maupun positif, yang kita lakukan kunjungan visitasi oleh Promkes tadi menggunakan checklist ini untuk memastikan apakah ODR-ODP yang dipantau mentaati protokol COVID ataukah tidak. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Jadi, kami tetap konsisten, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, pakai masker itu wajib. Kemudian jaga jarak agar tidak tertular. Di rumah saja tidak keluyuran. Kami memberikan branding kepada mereka sebagai pahlawan. Sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Malik, pahlawan garda terdepan itu bukanlah nakes, tapi masyarakat. Masyarakat yang mentaati protokol COVID, yang disiplin menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itulah pahlawan. Mereka adalah garda terdepan. Ini. Terima kasih. Ada sedikit pantun untuk menutup session. Masker dipakai kemana-mana, jangan lupa cuci tangan. Cakep. Bila salah, mohon dimaafkan. Selamat hari kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rofia ya. Ini luar biasa sekali pemaparan materinya. Jadi kita selama ini mungkin, apalagi kita yang bukan praktisi langsung ya, mungkin hanya melihat saja seperti apa kemudian gambaran pelaksanaan pemberdayaan masyarakat atau terkhusus lagi promosi kesehatan di tingkat puskes. Ini kemudian bisa lebih jelas lagi terlihat bagaimana kemudian konsep atau kemudian implementasi dari konsep pemberdayaan masyarakat di tengah COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita mendapatkan ya bagaimana kemudian pemberdayaan masyarakat, mulai dari kemudian pendataan, kemudian analisis faktor advokasi MMD dan SMD yang tentu saja disesuaikan dengan konteks apa kondisi hari ini. Kemudian kita juga sudah bisa melihat bagaimana beberapa program promosi kesehatan dan juga pemberdayaan di masyarakat yang bisa tetap dilakukan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Misalnya pos keliling, kemudian pembagian poster dan banner, edukasi CTPS, kemudian mendorong pemerintah desa untuk membuat masker, kemudian tadi ada juga screening ODR-ODP, kemudian pemanfaatan WA Group desa sebagai pengganti penyuluhan ya. Dan juga yang paling menarik tadi sebenarnya adalah bagaimana masyarakat punya kesadaran untuk melakukan karantina mandiri, bahkan tadi di gunung-gunung gitu ya, Ibu Rofia. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rofia pemaparan materinya. Bapak, Ibu, dan juga peserta adik-adik mahasiswa, peserta kuliah umum, kita melangkah ke sesi selanjutnya ya, yaitu diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan untuk pemateri yang pertama, Pak Malik dan juga Ibu Rofia. Kita bisa lihat ada beberapa, mungkin juga pemateri sudah membaca. Beberapa ini saya bacakan dulu, ini sudah ada 6 pertanyaan yang masuk. Baik, ini pertanyaan yang pertama ya. Dari Iqbal Hidayatullah. Ini angkatan 2017 yang saat ini mengambil kuliah PPM. Ini Iqbal mau bertanya tentang bagaimana implementasi program pada pengorganisasian masyarakat. Menurut pengalaman Ibu Rofia, upaya apa yang perlu dilakukan dalam monitoring dan evaluasi program tersebut sehingga kedepannya program lebih baik lagi serta bisa rutin dilakukan. Kemudian stakeholder apa saja yang perlu diajak bekerja sama dalam hal ini? Oh ya, mungkin ini lebih ke ini Ibu Rofia ya, lebih ke bagaimana implementasi pelaksanaan evaluasi dan monitoringnya gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan bahwa program-program yang Ibu Rofia tadi lakukan itu dikatakan efektif ataupun berhasil, indikatornya seperti apa? Kemudian tadi sudah dijelaskan juga stakeholder yang diajak kerja sama misalnya seperti petugas pemerintah desa gitu ya, masyarakat. Nah, adakah kemudian stakeholder atau misalnya pihak-pihak lain yang kemudian diajak kerjasama untuk memaksimalkan program promosi kesehatan yang sudah kita lakukan? Itu mungkin untuk Ibu Rofia.
Ini kemudian untuk Pak Malik, ini ada dari Dia Paramita. Dia Paramita ya, angkatan 2017 peminatan epidemiologi. Ini kepada Pak Malik, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah melakukan pemberdayaan namun masih ada masyarakat, khususnya tokoh masyarakat desa yang sangat berpengaruh, yang justru tidak setuju dengan segala tokoh yang telah dilakukan dan disampaikan. Sehingga akhirnya masyarakat lain lebih percaya kepada tokoh tersebut, mengingat situasi saat ini pesan dan protokol yang ada harus cepat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, ini mungkin terkait dengan strategi promosi kesehatan ya, Pak Malik, bagaimana kemudian bina suasana atau social environment itu dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Memang beberapa kondisi atau beberapa daerah masih banyak kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama terutama yang kemudian tidak bisa diajak kerjasama ataupun misalnya menyampaikan hal-hal yang cukup bertentangan dengan upaya-upaya protokol pencegahan. Ini bagaimana kemudian kita akan sikapi seperti itu. Mungkin Pak Malik dulu untuk menanggapi pertanyaan. Nanti selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Ya, baik. Suara saya masuk ya? Ya, bisa kami dengar ya. Pak. Ya, baik. Ini sudah ke strategi komunikasi sebenarnya. Saya selalu menyampaikan begini, memang salah satu kunci kita, keberhasilan kita adalah dibantu oleh tokoh masyarakat untuk menyampaikan beberapa informasi kesehatan. Tapi mungkin akan muncul masalah ketika tokoh yang harusnya membantu kita malah menjadi lawan kita ya, dalam tanda kutip. Saya sering menyampaikan ini, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi memang untuk merubah sebuah perilaku atau keyakinan seseorang itu sangat bergantung dari masing-masing orang. Jadi cara ini belum tentu ya, belum tentu bisa diterapkan, kecuali nanti kita bisa identifikasi secara khusus tentang orang yang ingin kita rubah perilakunya. Tapi secara umum begini, untuk merubah perilaku seorang itu, saya selalu menyampaikan bahwa silahkan kita, lalu saya mengumpamakan sebuah informasi kesehatan itu adalah sebuah lagu, ya, sebuah lagu. Silahkan lagunya sama, nadanya sama, tetapi yang menyanyikan itu bisa berbeda. Yang menyanyikan bisa berbeda. Artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan tokoh masyarakat, itu tidak perlu kita yang menyanyi. Tidak perlu kita yang menyanyi. Coba cari tokoh masyarakat ini akan lebih cenderung mengikuti adakah tokoh masyarakat lain, ya. Jadi yang kita rubah itu adalah tokoh masyarakatnya dulu. Jadi tokoh masyarakat ini silahkan kita cari tokoh masyarakat lain yang mungkin bisa dipatuhi oleh tokoh masyarakat ini. Kalau udah, coba cari secara struktur, gitu ya. Mungkin kepala desa. Nggak mempan juga, naik lagi. Pak Camat. Nggak mempan juga, nanti mungkin bisa. Soalnya begini, pengalaman kami ketika salah satunya ada kasus di luar ini ya, di luar, kalau yang sesuai dengan ini, saya mengalami di RT saya sendiri. Jadi adalah salah satu tokoh takmir masjid itu tidak mau menerapkan protokol. Akhirnya, ini majmahan. Saya menghubungi masjid yang di desa. Iya. Jadi ketua takmir masjid desa yang ngomong ke takmir yang di perumahan. Dan itu berhasil, itu ya. Jadi perubahan komunikasi itu tidak harus kita yang melakukan. Jadi kita sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mengidentifikasi hal-hal apa yang mungkin bisa merubah perilakunya. Salah satunya itu. Jadi saya selalu bilang, silakan lagunya sama, musiknya sama, nadanya sama, tapi kalau yang nyanyi itu akan menimbulkan kesan yang berbeda. Materi saya disampaikan oleh saya, atau materi Bu Rofi disampaikan Bu Rofi, atau ditukar materi itu, maka kesannya nanti akan berbeda. Penangkapannya juga akan mungkin berbeda. Jadi yang pertama dilakukan adalah itu. Karena kita nggak tahu, saya sendiri nggak tahu gimana kondisi di tempat yang tidak mau berubah itu. Terus, ini juga sekaligus mungkin tadi kayaknya sepertinya ada beberapa pertanyaan hubungannya dengan komunikasi dan bagaimana media. Iya. Kemarin sih sempat saya mengikuti beberapa webinar termasuk diskusi dengan Prof. Bagong ya. Jadi memang salah satu kelemahan penyebar luasan informasi kesehatan adalah kita itu selalu terjebak dalam hal-hal
yang formal ya, hal-hal yang formal. Artinya ketika kita berbicara masker, yang kita omongkan adalah apa manfaat masker, ya, melindungi dari droplet misalnya, melindungi dari penularan. Kita lupa ada manfaat lain dari masker. Manfaat lain dari masker apa? Salah satunya sekarang adalah gaya, ya, style. Sekarang sudah muncul banyak masker kain, masker batik, motif batik misalnya. Kenapa kita nggak ngomong, ayo kamu pakai masker, selain kamu akan melindungi kamu dari penularan penyakit ini, kamu juga bisa bergaya dengan masker ini. Nah, ini yang sering kita kita selalu lupa, bahwa masyarakat itu cenderung berubah perilakunya malah dengan second manfaat, manfaat kedua, bukan manfaat utamanya. Jadi cenderungan berubah. Jadi mungkin sekarang kita pikirkan, bagaimana memberikan informasi, tapi tidak hanya manfaat utamanya, tapi kita cari manfaat keduanya untuk disampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat itu, walaupun ya nanti kasarnya, dalam tanda kutip itu, masyarakat itu berubahnya karena second ini ya, karena manfaat kedua, tapi paling tidak manfaat yang pertama sudah terpenuhi. Jadi seperti itu. Mungkin secara umum begitu ya. Oke, oke, baik. Berikutnya mungkin juga ini masih untuk Pak Malik. Ini dari Supra Zafira, Angkatan 11, Peminatan PKIP. Sebelumnya, Bapak telah menyampaikan bahwa sekalipun kebijakan pemerintah longgar terkait PSBB, kita sebagai masyarakat tetap harus disiplin dalam melaksanakan PSBB, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Lantas, apakah ada alternatif lain dalam menguatkan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat, mengingat kebijakan merupakan payung hukum dan memiliki peran yang sangat besar dalam menguatkan intervensi termasuk edukasi? Jujur saja, hal ini merupakan tantangan yang saya hadapi ketika mengedukasi kelompok sosial yang masih dalam jangkauan saya seperti keluarga dan tetangga. Nah, ini juga menarik sebenarnya, Pak Malik, bahwa apa kita sudah berupaya untuk mengeluarkan protokol pencegahan gitu ya, sudah ada hitam di atas putih, tetapi di tataran implementatif kita lihat sekarang masyarakat berbondong-bondong ke pasar, ke pusat-pusat perbelanjaan, karena salah satunya mungkin adalah kurangnya implementasi kebijakan atau istilahnya apa payung hukum atau ketatnya aturan itu kurang digalakan gitu. Itu seperti apa kira-kira Pak Malik? Ya, ini sebenarnya masalah klasik di Indonesia ya. Jadi ini saya cerita ininya aja dulu ya, biar nanti runtut. Jadi ketika kita berbicara tentang penanggulangan pandemi ini, itu sebenarnya atau kita berbicara gugus tugas, nanti mungkin Mbak apa Bu Rofi bisa menambahkan. Isinya itu tidak hanya petugas kesehatan. Isinya itu tidak hanya petugas kesehatan. Jadi ada sektor-sektor lain yang harusnya punya peran, yang harusnya juga memberikan peran. Jadi misalnya di provinsi saja, ketika kami di call center kami itu selalu menerima, Pak, ini kami akan mudik, gitu ya. Pak, kami akan mudik, terus jadwal bus itu yang mana ya, gitu ya. Nah, kalau ini mudahnya aja ya. Kalau ada orang tanya jadwal bus yang diperbolehkan, apakah kesehatan bisa menjawab itu? Enggak, gitu ya. Nah, kemudian untuk penegakan disiplinan terkait dengan protokol ini, sebenarnya kalau kita mau, karena orang kesehatan ini terlalu baik ya, kalau kita mau jahat-jahatan, loh, itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya menyampaikan, yang bisa menegakkan adalah Satpol PP, Babin Kamtibmas, kemudian kepolisian, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ketika sudah ada kebijakan, ya, ketika sudah ada kebijakan, maka yang terpenting lagi bukan bagaimana kebijakan itu keluar, tapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Makanya kebijakan itu ada turunan-turunan kebijakan. Jadi misalnya ada peraturan gubernur, itu biasanya ada juknis-juknis yang harus diterapkan. Gitu ya. Termasuk ketika, mungkin nanti Bu Rofi bisa menambahkan, ketika sudah dibentuk gugus tugas, di situ kan ada tugas-tugasnya. Tugas ini apa, tugas ini tugas apa. Nah, itu sebelum apa itu harus benar-benar bisa di ini ya, harus benar-benar disampaikan kepada orang-orang yang ada di gugus itu. Jadi Babin Kamtibmas tugasnya apa, itu harus benar-benar disampaikan sehingga nanti ketika muncul permasalahan itu sudah secara otomatis orang-orang itu akan menyampaikan. Jadi ini juga salah satu strategi promosi kesehatan ya, jangan lupa selain pemberdayaan masyarakat kita punya yang namanya kemitraan. Jadi bagaimana kita memperkuat mitra agar
apa yang sudah kita buat atau apa yang sudah kita informasikan, penegakannya itu tidak harus kita sendiri yang melakukan. Karena pasti nggak mampu, kita nggak akan mampu untuk, misalnya Mbak Rofi tadi cerita ada yang nggak mau swab, gitu ya. Ada yang nggak mau swab. Apakah harus puskesmas yang memaksa? Enggak. Jadi puskesmas datang, mungkin Babin Kantinmasnya datang memberi ini, Pak RT-nya ikut juga memberi ini, tokoh masyarakatnya juga datang. Jadi kita nggak sendirian itu. Jadi kelemahan kita adalah salah satunya ketika kita sudah punya kebijakan, lupa untuk mengidentifikasi kebijakan itu, apa turunan kebijakan itu, apa saja yang harus dilakukan oleh siapa. Nah, itu yang terpenting. Jadi apa yang dilakukan oleh siapa setelah ada kebijakan itu harus diidentifikasi di awal ketika kebijakan itu sudah turun. Jadi jangan sampai nanti ketika terjadi sesuatu, kita bingung harus melakukan. Kemudian apakah kita harus diam, Pak? Enggak. Jadi saya tadi bilang bahwa petugas kesehatan ini terlalu baik dan terlalu mulia kalau menurut saya. Nanti kalau masuk surga duluan, insya Allah, amin. Nah, amin. Jadi karena sudah ini adalah masalah kesehatan, maka yang selalu dipanggil duluan adalah kita. Nah, kita sebagai petugas kesehatan itu jangan gengsi. Gengsi dalam artian, loh, itu bukan tugas saya. Nah, kita itu sebagai orang yang memperdaya, apa, orang pemberdayaan, tidak harus kita kan yang melakukan, tapi kita yang bisa melakukan komunikasi. Kita yang bisa melakukan komunikasi. Misalnya kemarin saya ada telepon, tiba-tiba, Pak, ini di Tol Gunung Waru ada 3 bis mau pulang ke Bangkalan. Nelfonnya ada orang kesehatan. Nah, itu kan harusnya kepolisian, dinas perhubungan. Nah, apakah saya, lo, itu bukan tugas saya? Enggak, saya enggak bilang gitu. Oke, baik, tunggu sebentar. Beri saya waktu, gitu ya. Akhirnya saya kontak siapa? Orang perhubungan, kepolisian, dan mereka yang mengatasi di lapangan. Bukan saya, walaupun yang ditelepon duluan adalah saya. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus identifikasi ketika ada kebijakan, ini akan menjadi tugas siapa. Kemudian yang kedua, nggak apa-apa, kita harus berbakti untuk menjadi jembatan. Karena pemberdayaan yang berhasil adalah ketika orang lain, gitu ya, sudah melakukan apa yang kita harapkan. Jadi yang saya lakukan walaupun hanya dengan telepon, itu adalah pemberdayaan. Ketika saya bisa memberdayakan polisi untuk datang ke permasalahan yang tadi, ketika saya bisa memberdayakan dinas perhubungan datang ke sana, seperti itu. Okay. Ini tuh, mudah-mudahan okay. Jawab. Baik, mungkin sebelum ke Ibu Rofia masih ada satu lagi nih, Pak Malik. Ini masih tertindak follow up dari pertanyaan sebelumnya bahwa memang ketika kita bicara soal PSBB, aturan yang longgar memang menjadi persoalan tersendiri. Tetapi yang menjadi persoalan lain atau yang menjadi tantangan lain, ini yang seperti yang diajukan oleh mahasiswa ya, Setio Pujo, Angkatan 17, Biostatistika. Ini ditujukan juga untuk Pak Malik. Bahwa ketika kita bicara soal upaya protokol pencegahan, salah satu tantangannya juga adalah terkait dengan persoalan ekonomi, gitu ya. Masyarakat banyak yang tidak patuh terhadap protokol pencegahan, mereka tidak mau stay at home, kemudian work from home, karena ada persoalan-persoalan yang basic di tingkat mereka yang sangat mengancam kerentanan sosial mereka, gitu. Termasuk, katakanlah misalnya persoalan ekonomi. Mereka kalau ketika diam saja di rumah, mereka kemudian tidak mendapatkan pemasukan yang mungkin itu menjadi persoalan atau ancaman juga buat kehidupan mereka. Nah, ini kira-kira seperti apa gitu tantangan kedepannya untuk upaya-upaya pemberdayaan masyarakat ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi basic human need, misalnya seperti perut dan pandang, sangan dan papan, seperti itu. Kira-kira, Pak Malik. Iya, bahkan ada jargon ya, masyarakat itu mau berubah ketika takut dan kenyang. Saat ini jargonnya seperti itu. Jadi gini, ini saya akan bicara kenapa alasan ya, salah satu alasan kenapa PSBB mulai dilonggarkan, ya. Yeah. Karena ini, ya, karena ini yang terjadi. Jadi pemerintah itu mulai kewalahan untuk mengatur bagaimana dampak ekonomi, terutama sektor-sektor informal ya. Kalau sektor formal seperti kita sih, tiap bulan sudah dapat gaji, gitu ya. Nah, sektor-sektor informal ini yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau dari kebijakan pemerintah sekarang, salah satunya adalah mulai misalnya yang 45 ke bawah boleh kerja dan lain sebagainya dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Nah, pun sebenarnya ketika ada PSBB ya, pun sebenarnya ketika ada PSBB itu tidak semenakutkan yang dibayangkan. Sebenarnya tetap ada beberapa bidang gitu ya yang tetap boleh melakukan
termasuk tadi itu ada beberapa surat edaran dari kementerian bagaimana industri menerapkan protokol COVID kalau dia tetap membuka. Terus bagaimana warung, nanti saya share juga, bagaimana warung makan tetap menerapkan protokol ketika mereka tetap buka gitu ya. Nah, dari segi, itu dari segi kebijakan. Dari segi pemberdayaan masyarakat, itu yang sempat saya lakukan di wilayah saya di sini, itu tadi saya sempat menyampaikan bahwa kita harus melakukan penggalangan bantuan gitu ya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah melakukan dua identifikasi. Tadi Mbak Rofi juga di skemanya dia bilang bahwa melakukan pendataan SMB, MMD. Nah, salah satu yang dibahas adalah ini. Ya, kemarin saya ikut MMD di sini, yang saya tekankan adalah ketika ada masyarakat terdampak ekonomi, apa yang bisa dilakukan RT RW di wilayah kita. Yang pertama ada dua identifikasi. Identifikasi pertama adalah mengidentifikasi siapa yang perlu bantuan. Identifikasi kedua adalah identifikasi siapa yang bisa membantu. Ya, jadi ada dua list, yang butuh bantuan, siapa yang bisa membantu. Nah, setelah seperti itu, maka yang bisa membantu harus membantu yang butuh bantuan. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi, kita menggalang beberapa dana, kita buat beberapa sirkulasi, tiap seminggu kita berikan bantuan. Gitu ya. Alhamdulillah, di sini ini sudah berjalan, jadi menggalang bantuan dan mendistribusikannya kepada yang mampu. Karena tadi permasalahannya juga ketika ada bantuan dari pemerintah, yang pertama kecil ya, hanya 600 ribu. Dan yang kedua, belum datanya nggak valid. Ya. Belum datanya nggak valid. Yang ketiga, belum lambatnya diberikan, nggak diberikan gitu. Lama sekali diberikan dengan prosedur-prosedurnya. Jadi, pemberdayaan masyarakat yang perlu kita lakukan, salah satunya adalah itu. Jadi, kita bagaimana menggalang bantuan, kita menggerakkan masyarakat untuk mengumpulkan bantuan, di mana bantuan itu nanti kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang bisa dilakukan di tingkat masyarakat. Oke, baik. Masih ada beberapa jawab pertanyaan, tapi nanti kita lihat waktu ya, Pak Malik ya. Kita ke Ibu Rofia dulu. Ibu Rofia juga ada beberapa pertanyaan ini adik-adik mahasiswa yang sudah ditujukan. Yang pertama dulu tadi Ibu Rofia terkait dengan bagaimana mengetahui atau menyusun indikator-indikator keberhasilan dari setiap program-program promosi kesehatan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rofia gitu. Gimana kita ketahui bahwa program ini efektif, tidak efektif dan sebagainya? Silakan Ibu Rofia. Oh iya, terima kasih. Monitoring evaluasi misalkan ini ya, siaran keliling. Kita kemarin mendapatkan masukan, itu juga bagian dari evaluasi kami. Siaran keliling mungkin bukan yang pertama mungkin ya, cuman karena kami menyasarnya lebih ke dalam sampai pedalaman ya, pedalaman itu sampai tingkat RT sampai bawah ya, sampai pegunungan, itu dikeluhkan seperti ini. Banyak masyarakat yang sepuh yang sudah tua itu tidak bisa bahasa Indonesia, dan kita penyuluhan pakai bahasa Indonesia. Nah, itu juga masukan bagi kami, besok kita siaran keliling nyoba pakai bahasa Jawa, dan alhamdulillah diterima seperti itu. Nah, ini jadi tolak ukur dari kami. Pun demikian seperti masukan juga, kalau misalkan siaran kelilingnya jangan cepat-cepat, karena nanti informasinya jadi diterimanya setengah-setengah, tidak full. Nah, ini juga masukan. Jadi kami berhenti ketika ada kerumunan di tempat-tempat yang banyak rumah, karena rumah-rumah kalau di pegunungan itu jauh-jauh, jadi kami harus berhenti untuk menyelesaikan mungkin satu judul atau satu materi. Nah, ini itu juga jadi masukan. Kemudian apalagi seperti WAG, yang WA group, yang WA group bagaimana memantau apakah terjadi pemberdayaan ataukah tidak. Jadi apa yang saya sampaikan seperti informasi kesehatan ataukah ada seperti senam virtual bersama, banyak yang mengikuti ataukah tidak. Nah, itu sudah bagian dari pemberdayaan masyarakat kalau saya melihatnya, karena masyarakat mengikuti dan mau apa yang kita sampaikan. Kemudian
sedikit cerita sebelum kesini sempat kami dari seluruh karyawan puskesmas mendapat stigma dari masyarakat. Selama dua minggu kami di karantina, ada beberapa petugas kesehatan yang di lingkungannya tidak ya dikucilkan, tidak boleh keluyuran, padahal juga tidak ada kontak ya, cuman ya memang tidak ada kontak atau tidak memang harus karantina mandiri di rumah. Nah ini seiring dengan berjalannya waktu, informasi kami sampaikan, meluruskan informasi, adanya stigma dan sebagainya, semakin kesini dan itu berkurang, stigma yang ada di masyarakat berkurang. Perhatiannya tetap kepada order dan ODP pun tidak semenakutkan seperti dulu. Dulu kalau awal-awal ada ODR, ODP itu sudah, kalau mungkin papasan itu sudah lari terbirit-birit, ibaratnya seperti itu. Nah sekarang, alhamdulillah, masyarakat lebih terbuka, memang informasi itu memang harus kita sampaikan ke masyarakat, dan berita-berita hoax yang terjadi itu harus kita luruskan. Nah, fungsi WAG, WA group yang dibentuk puskesmas ini salah satunya untuk itu. Jadi nanti informasi ibu-ibu agar tidak sekedar share-share info saja, tapi juga di-cross-check apakah benar info ini hoax ataukah tidak, seperti itu. Oke. Kemudian yang stakeholder yang diajak kerjasama di puskesmas kemarin. Ya, sekalian ya. Nah, stakeholder tidak banyak stakeholder karena di tempat kami itu pedesaan, wilayahnya pedesaan. Tidak seperti di kota-kota besar yang banyak LSM mungkin, organisasi apa gitu, banyak. Jadi kami memanfaatkan Karang Taruna, PKK. Ibu-ibu yang berada di grup itu adalah anggota-anggota PKK, juga Karang Taruna. Mereka punya grup-grup di wilayah desanya masing-masing. Nah, itu bisa menjadi jembatan dari kami, dari petugas, dari puskesmas untuk menyampaikan informasi, karena kami tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat ini. Bahkan kalau misalkan di masyarakat seperti lansia, nah lansia kondisi seperti ini sudah mulai dilupakan, padahal lansia, prolanis yang punya penyakit hipertensi ya, prolanis, hipertensi, DM, itu juga harus dipantau. Dengan adanya COVID ini sudah mulai terlupakan. Nah, adanya grup-grup inilah nanti ibu-ibu yang di wilayah dusun, wilayah RT, bukader, ikut memantau mbah-mbah lansia dan yang prolanis, apakah perlu memeriksakan kesehatan ke puskesmas ataukah tidak, obatnya habis ataukah tidak. Nanti kalau yang tidak bisa mengambil sendiri akan diambilkan oleh bukadernya, seperti itu. Dan masyarakat juga cukup aktif ya dalam terlibat dalam beberapa program, termasuk juga WA Group itu tadi, Bu Rofia. Alhamdulillah, kalau semakin kesini, alhamdulillah sudah menerima. Beda dengan awal-awal dulu, bulan Maret, nggih, bulan-bulan Maret itu yang sangat mencekam sekali. Bahkan kami yang di puskesmas itu mendapat stigma. Tapi alhamdulillah seiring dengannya waktu, kita juga tidak lelah menyampaikan informasi. Alhamdulillah juga terjadi perubahan, meskipun belum semua, ya bertahap. Baik. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, masih apa yang disampaikan tadi sama Ibu Rofia terkait stigma ya. Ini ada pertanyaan dari Esther Lita Putri, angkatan 18 ya. Ini pertanyaan ditujukan untuk Ibu Rofia. Beberapa waktu yang lalu saat melakukan praktek mapping di daerah rumah, ditemukan memang edukasi dari pemerintah dan pihak Satgas penanggulangan COVID desa sudah dilakukan dan tersampaikan ke masyarakat, serta dari pihak Satgas juga meminta masyarakat terbuka untuk memberitahu jika ada pemudik yang datang. Akan tetapi di wilayah RT lain, ternyata ada beberapa pemudik yang tidak melapor ke pihak petugas Satgas. Bagaimana sebenarnya cara edukasi pemberdayaan masyarakat atau alternatif cara agar masyarakat mau jujur, nah ini yang susah nih, terhadap protokol yang ada.
Karena dari pihak keluarga juga sudah diam saja, begitupun tetangga sekitar. Fakta yang saya hadapi di lapangan, mereka masih cenderung santai dalam mematuhi protokol kesehatan karena belum terdapat kasus COVID-19 di wilayah terdekat. Apakah ada cara-cara tertentu yang bisa diupayakan? Ya ini mungkin juga menjadi sebuah tantangan, Bu, ya, karena persoalan stigmatisasi, kemudian takut di label ODP atau PDP. Nah, itu yang kemudian menghambat juga masyarakat, apalagi yang baru keluar dari daerah yang sudah ada red zone-nya. Ini untuk per petugas. Nah, itu gimana kira-kira untuk meningkatkan kesadaran atau awareness masyarakat untuk mau terlibat dan juga sadar bahwa harus ada protokol-protokol yang harusnya kita upayakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Bu Rafia. Yes. Nah, itu sebuah tantangan pemberdayaan masyarakat. Memang tidak mudah. Kondisi di masing-masing desa, di antara desa satu dengan desa yang lain itu berbeda. Ada yang wilayah desanya sudah terkondisikan, seperti yang saya sampaikan tadi, disampai ditempeli stiker itu harusnya kalau masyarakat belum terkondisikan tidak boleh dipasangi stiker karena masyarakat akan mengetahui oh ternyata di sini ada ODP. Nah, khawatirnya muncul stigma. Nah, kita mengurangi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang kayak penempelan stiker itu memang dikhususkan untuk daerah-daerah yang masyarakatnya sudah terbuka, yang tidak punya stigma. Nah, bagaimana cara membangun kerjasama dengan masyarakat biar tidak memunculkan stigma? Nah, ini juga kreasinya Promkes, ya. Kreativitasnya Promkes untuk membangun kerjasama. Boleh, ada yang seperti ini. Mungkin berbeda caranya. Daerah satu dengan daerah yang lain, Promkes satu dengan Promkes yang lain, tapi pengalaman saya, kita buat kesepakatan. Data ODR, ODP kita sampaikan. Harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh disampaikan karena itu bersifat rahasia. Kalau itu disampaikan, masyarakat belum siap, bisa muncul stigma. Itu yang dikhawatirkan. Harus ada kesepakatan dengan masyarakat. Masyarakat meminta data disampaikan, kita sampaikan, tapi dengan perjanjian. Tidak boleh ada stigma. Dan apabila ada yang ODR, ODP juga harus didukung, dibantu secara psikologis maupun secara sosial, maupun baik kebutuhan sehari-harinya juga harus, masyarakat juga harus ikut membantu. Nah, kita bisa membuat perjanjian seperti itu. Ini. Kalau hanya meminta masyarakat untuk tidak ada stigma, tidak ada kasus, nggih. Ya itu masih sebuah tantangan, tapi kita sebagai Promkes tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan, mengedukasi masyarakat bahwasannya ODR, ODP itu yang rapid test positif saja bisa swabnya negatif. Kemudian yang negatif, swabnya bisa jadi positif. Maksudnya rapid test itu bukan menjadi acuan. Yang menjadi acuan itu adalah swab. Jadi tidak perlu takut masyarakat yang dirapid itu kemudian ujuk-ujuk COVID, enggak. Selama kita tetap edukasi, yang ODR-ODP tetap mematuhi protokol. Kalau misalkan yang ODR-ODP ini rodok ndablek, nggih, luyuran dan sebagainya, kita enggak usah bingung. Nggih, kita punya Babinkamtibnas. Punya, kalau di kecamatan Babinkamtibnas, ya. Kemudian kalau di wilayah desa ada Trantip. Nah, kita ajak, bukan Promkes yang datang untuk mengedukasi, tidak, wis gak mempan kalau seperti itu. Jadi kita harus melibatkan Trantip, Pak Polsek. Saya juga pernah pengalaman dilapori oleh masyarakat, Mbak kayak keluyuran kudune nganu. Harus isolasi mandiri. Nah, kalau saya yang ngomong pasti tidak didengarkan. Nah, saya bilang mawon ke Pak Polseknya. Langsung saat itu langsung didatangi ke rumah. Kalau ada yang baju loreng gitu kan, masyarakat sampun takut. Jadi tidak harus kita yang menyampaikan, tapi manfaatkan petugas-petugas yang sekiranya siapa yang bisa menyampaikan ataukah menegur. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Bu Rafia, tapi sebelum itu saya juga ingin sampaikan pada adik-adik mahasiswa peserta
kuliah umum kita hari ini. Nanti di akhir sesi setelah diskusi ini, nanti ada penyampaian ya dari Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Ini terkait dengan bagaimana kemudian informasi atau sikap dari pimpinan terhadap kejelasan dari pelaksanaan PBL yang angkatan 2017 nanti akan lakukan. Jadi jangan kemana-mana ya, kita tunggu saja seperti apa nanti kejelasannya. Baik, kita ke lanjut ke Ibu Rofia. Mungkin satu pertanyaan lagi, Bu, karena kita sudah cukup dibatasi waktu. Ini kita harus selesai 10.30. Terkait tadi dengan kondisi bagaimana kemudian kepatuhan masyarakat gitu. Tetapi ini ada pertanyaan lagi dari Siti Qurratul Ainiyah, angkatan 17 gitu ya, ditujukan kepada Ibu Rofia. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atau mengawasi terlaksananya protokol-protokol kesehatan? Misalnya katakanlah di pasar atau di daerah-daerah umum gitu, yang orang pada mengatakan bahwa itu agak sulit karena terlalu banyak konsentrasi massa misalnya, tetapi tidak ada petugas-petugas yang kemudian standby untuk menerapkan protokol-protokol pencegahan. Nah, kalau untuk di lokasi kerja dari Bu Rofia itu seperti apa? Kira-kira ketegasan aparat atau misalnya kerjasama kolaborasi dari Dinas Kesehatan kemudian dengan tadi dikatakan ada Bamtibmas dan sebagainya, itu seperti apa Ibu Rofia? Siapa sebenarnya yang harus mengawasi ODR ODP agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan? Kalau petugas kesehatan, kami mengawasi via video call atau mengeceknya via WA, gitu saja ya, tidak tatap muka secara langsung. Kami memberdayakan kader, karena kader terdekat yang terdekat yang ada di lingkungan ODR ODP dan juga PRT ikut mengawasi. Jadi kami melibatkan masyarakat semua. Ya, memang harus ada kerjasama. Kita tidak bekerja sendiri. Kalau petugas kesehatan bekerja sendiri, ya memang kewalahan. Karena untuk mengecek kesehatan, bidan desa juga punya kewajiban untuk mengecek kesehatan di tempat karantina ya. Kalau misalkan karantinanya di balai desa atau yang disediakan oleh desa, ini mudah. Nanti kan terkumpul jadi satu. Jadi bidan desa cukup datang ke tempat karantina. Ya, edukasinya sekalian. Nah, seperti itu. Kalau di tempat saya, dikumpulkan jadi satu, Mas Ihan. Kalau yang ada beberapa yang di rumah dipantau oleh kader dan Pak RT. Jadi semua masyarakat di lingkungan sekitar ini ikut mengawasi. Nanti kalau misalkan misalkan keluyuran atau tidak pakai masker, nanti melapor kepada petugas. Kita sudah sediakan grup. Nanti difoto, di-share di grup. Nah, nanti siapa yang akan menindaklanjuti, nanti kita kondisikan siapa yang tepat harus mengingatkan seperti itu. Jadi masyarakat harus dilibatkan. Kalau di pedesaan seperti itu. Entah ya kalau di perkotaan bagaimana, kalau di wilayah, alhamdulillah kalau di wilayah kami masyarakat masih bisa diajak kerjasama. Kader ya alhamdulillah senantiasa memantau. Jadi sebenarnya ujung tombaknya itu ya kader. Jadi kader karena yang paling dekat dengan ini tadi, dengan lingkungannya. Dengan lingkungan. Oke, baik Ibu Rofia, terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang banyak tantangan ya. Kalau di desa mungkin kalau kita lihat masih cukup patuh masyarakatnya, tetapi lain cerita kalau di kota dengan berbagai macam kompleksitas dan watak masyarakat itu juga menjadi sebuah tantangan sebenarnya kalau kita lihat. Baik. Bedanya di Pacitan karena tidak ada mal. Kalau di wilayah kami tidak ada mal, jadi masyarakat tidak mungkin pergi berbelanja jauh ya kalau di wilayah saya. Baik. Terima kasih Ibu Rofia. Baik, Bapak Ibu dan juga peserta adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum, ini kita masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kalau kita lihat di chat, tetapi sayangnya kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat. Ini tentu saja sesuai dengan perkembangan-perkembangan. Kita berharap tentu saja kondisi ini juga segera berakhir. Sebelum itu mungkin saya mempersilakan ada sedikit closing statement dari pemateri kita terkait dengan topik kita dan apa yang kira-kira disampaikan kepada adik-adik terutama untuk tetap kontribusi di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin kesempatan pertama untuk closing statement saya persilakan kepada Pak Malik.
Iya, halo. Masuk ya? Iya, bisa Mas. Jadi yang pertama tetap ya pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting dalam mengatasi pandemi. Karena pemerintah ini sudah perhatiannya masih sangat terpusat kepada bagaimana pemulihan ke pasien-pasien yang terkonfirmasi yang itu banyaknya. Jadi untuk pencegahan dan promosi itu sangat bergantung dari pemberdayaan masyarakat. Kemudian teman-teman mahasiswa, saya harapkan tadi ada beberapa di materi saya sudah saya sampaikan apa yang bisa dilakukan. Silakan lakukan itu di RT/RW masing-masing, gitu ya, di RT/RW masing-masing. Silakan lakukan beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Silakan kontak pertama kontak dengan Pak RT, Pak RW. Kemudian nanti kalau bisa juga terlibat dalam gugus tugas. Sekarang kan di tiap RW sudah ada gugus tugas COVID, silakan terlibat di situ sebagai salah satu orang yang aktif. Kemudian juga dilihat di sekitarnya siapa yang keluar masuk. Kemudian dilihat juga siapa yang isolasi mandiri, dilihat siapa yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Silakan pemberdayaan masyarakat itu tidak harus berskala besar, tapi juga bisa dilakukan oleh masing-masing individu, termasuk teman-teman mahasiswa yang sekarang ada di rumah. Terima kasih. Mungkin itu. Oke. Baik, terima kasih atas closing statement-nya, Pak Malik. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Rofia. Sedikit berpesan mungkin. Jangan pernah menyesal untuk menjadi promkes. Karena sebagian ada. Tidak semuanya mungkin ya, tapi ada. Nyapo kuliah neng promkes, wis gak jelas gitu, dan sebagainya. Karena bidang yang dipelajari banyak, dan di prakteknya di puskesmas, sekolah 4 tahun, S1, di puskesmas penyuluhan, hanya BHBS sama cuci tangan pakai sabun. Padahal kuliahnya 4 tahun. Ya, jangan pernah menyesal karena tugas promosi kesehatan itu merubah perilaku dan juga pemberdayaan itu adalah seni. Kalau kita menikmati, insya Allah semuanya akan enak jalannya. Kita bisa bekerja sama dengan orang lain, kita bisa bertatap muka dengan masyarakat. Ya, dinikmati saja. Okay? Semoga bisa menjadi penyemangat teman-teman jika nanti ingin menekuni bidang promkes, insya Allah enak kok, mantap. Mantap ya, nggak nyesel jadi promkes. Insya Allah banyak pengalaman dan tidak rugi. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Rofia atas closing statement-nya. Bapak-Ibu dan peserta kuliah online, mahasiswa, sebelum sesi diskusi kemudian, atau kita meranjak ke penutupan, saya tentu saja mengucapkan terima kasih kepada dua pemateri kita, Pak Malik dan juga Ibu Rofia, atas waktunya yang sudah berbagi bersama adik-adik dan juga kita semua, baik bagi alumni, tentang bagaimana kemudian konsep pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi dan bagaimana kemudian best practice atau contoh-contoh program yang kita bisa lakukan dan juga tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Baik, sebelum saya tutup dan closing, ini ada beberapa penyampaian. Seperti yang saya katakan tadi di awal, ada beberapa penyampaian dari Ibu Dekan kita, Ibu Pimpinan, Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, terkait dengan bagaimana keputusan atau sikap dari fakultas terkait dengan kejelasan konsep PBL atau pengalaman belajar lapangan untuk angkatan 2017. Kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Faridah Wayuningtyas, SKMMPS, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ode. Ini terkait tentang kegiatan PBL. Jadi sebenarnya Bu Faridah sudah sempat menyampaikan ke aku dan juga sepertinya ke salah satu juga nih. Jadi Nisar itu menghubungi kali ini sebagai perwakilan dari pembentukan semester ini tentang PBL gitu ya. Nah itu sudah bisa disampaikan juga gitu ya. Jadi seperti yang kalian sudah ketahui, jadi untuk PBL 1 itu memang tidak kami laksanakan ya. Okay. Jadi nilai PBL 1 itu akan depending gitu ya, dijadikan satu dengan kegiatan pada saat PBL 2. Nah, PBL 2 ini akan dilaksanakan pada semester depan dengan konsep sepertinya akan sama dengan KKN tematik yang mungkin pernah kalian baca. Ya.
Jadi UNED ini sedang membuat teknis KKN tematik. Tapi sampai saat ini pun, gitu ya, teknis KKN tematik ini pun juga belum clear, gitu ya. Belum, artinya belum goal juga 100%. Jadi ini masih wacana di LP2M, LP3M, gitu ya. Dan ini juga belum clear sampai saat ini, ya. Jadi yang bisa Bu Farida sampaikan adalah untuk PBL 1, nilai yang sekarang ada di sister kalian itu adalah nilai tentatif, ya. Semuanya saya kasih A agar tidak berpengaruh terhadap jumlah SKS yang akan kalian ambil depan, gitu ya. Nah, kemudian untuk A itu kemungkinan besar bisa tetap atau bisa berubah tergantung nilai kalian pada saat nanti PBL 2. Nah, PBL 2 itu akan dilaksanakan pada semester depan. Nah, untuk teknisnya ini sedang dibicarakan dan sedang dipikirkan. Intinya kami akan meniru seperti KKN tematik yang sempat launching sebelumnya, gitu ya. Jadi kalian akan melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah kalian sedang berposisi saat ini, yang ada di kampus, ya, di wilayah kampus kalian, untuk memotret masalah kesehatan apa yang sedang terjadi dan kemudian kalian carikan solusi. Nah, untuk teknisnya seperti apa itu sedang dibuatkan oleh Pak Kukus sebagai pengelola kegiatan PBL seperti itu. Nah, nilai jadi nanti pada saat PBL 2 itu akan ada kegiatan analisa situasi gitu ya. Kemudian juga ada penyelesaian masalah. Karenanya kenapa PBL 1 itu akan kami ambilkan nilainya dari pada saat kalian melakukan kegiatan di PBL 2 ini. Jadi nilai analisis situasinya itu akan menjadi nilai di PBL 1. Kemudian programnya itu akan menjadi nilai PBL 2 kalian. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk teknisnya gitu ya, ini sedang kami godok gitu ya. Karena kami harus mempertimbangkan gitu ya, bagaimana keselamatan kalian, apakah aman ketika kalian harus turun lapangan ya, paling tidak kan kalian harus turun lapangan gitu ya. Bagaimana protokol yang harus dilakukan pada saat turun lapangan itu yang sedang kami bahas saat ini gitu ya dengan Pak Kuku. Nah, nanti kemarin Pak Kuku menyampaikan mungkin yang menjadi masalah adalah ketika tidak ada sosialisasi gitu ya. Jadi kemarin KKN tematik itu sempat diprotes oleh beberapa mahasiswa dari fakultas lain karena memang tidak jelas gitu ya. Tiba-tiba ada gitu ya. Nah, itu akan kami hindari. Jadi nanti ke depan kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kami buat semuanya benar-benar clear apa sih yang akan kalian lakukan di masyarakat itu benar-benar jelas dan kalian tahu apa yang aman yang harus dilakukan gitu ya. Jadi nanti akan ada pedoman yang dibuat oleh Pak Kuku ya terkait dengan kegiatan PBL 2 ini. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa Bu Farida sampaikan untuk saat ini, gitu ya. Semoga ini sedikit banyak bisa membuat pencerahan di kalian, gitu ya, sehingga tidak terlalu difikirkan juga, gitu ya. Jadi memang semuanya serba harus disesuaikan, gitu ya. Dan penyesuaian ini memang harus betul-betul kita perhatikan dengan baik, gitu ya. Jadi jangan sampai malah membahayakan mahasiswa, gitu ya. Kemudian ada sesuatu dan lain hal yang kena balik lagi ke fakultas. Kemarin saja Pak Sul itu menyampaikan ketika KKN tematik itu akan di-launching, gitu ya. Itu harus benar-benar, karena kemarin sempat ada wacana, gitu ya. KKN itu akan dihapus, gitu ya, tapi diganti dengan nilai ketika mahasiswa menjadi relawan, gitu ya. Nah, relawan yang seperti apapun ini kan juga harus dikaji benar, gitu ya. Pak Sul sempat menyampaikan relawan itu akan saya setujui Bu Farida ketika ada izin dari orang tua. Jadi tidak segampang itu, gitu ya, karena semuanya akan balik lagi ke universitas, balik lagi ke fakultas. Dan itu yang harus kami pikirkan dengan baik, gitu ya. Jadi mahasiswa untuk bersabar menunggu bagaimana teknis PBL 2 ini akan dilaksanakan, gitu ya? Apakah benar-benar harus dilaksanakan atau mungkin tidak dilaksanakan, gitu ya? Sehingga akhirnya apa? Nambah, gitu ya? Nambah jumlah semester jadinya. Nah, ini kan juga harus dipikirkan baik dengan matang, gitu ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ude. Baik, terima kasih ya, Ibu Dekan, Ibu Farida. Tentu saja mudah-mudahan ini bisa menjadikan menjawab keingin tahuan adik-adik angkatan 2017 terutama ya yang akan mengikuti PBL bahwa bukan persoalan lambat dalam menyusun, tetapi ada hal-hal yang kemudian dipertimbangkan pihak
universitas, terutama untuk fakultas, bagaimana kemudian skema atau desain PBL itu kemudian disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu saja. Baik, terima kasih Ibu Dekan atas waktunya. Baik, sebelumnya, sebelum saya tutup, saya juga ingin mempersilakan kepada Ibu Muri Ririanti SKM MKes untuk memberikan sepatah kata selaku penanggung jawab mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Kepada Ibu Muri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ode sudah memfasilitasi sebagai moderator ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Malik, Mbak Aminatur Rofi'ah gitu ya. Masya Allah, senang sekali kita masih bisa bertemu gitu ya. Satu alumni gitu ya, bisa membawakan yang terbaik untuk adik-adik mahasiswa. Dan juga saya terima kasih kepada Ibu Farida bisa ikut sampai dengan akhir acara. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang luar biasa, tim perkuliahan Pak Ude, Bu Iken, dan juga Pak Afif mempersiapkan kurang dari 24 jam ya, insya Allah 20 jam kalau saya hitung. Alhamdulillah selesai semuanya. Dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, saya berharap apa-apa yang sudah diterima mulai dari pertemuan pertama gitu ya, hingga hari ini kita closing dengan kuliah tamu yang menghadirkan dua narasumber yang luar biasa, saya berharap Anda bisa mencermati dan memaknainya. Artinya apa? Bahwa pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya menunggu, tapi butuh diinisiasi oleh siapa? Oleh orang-orang yang memiliki jiwa dan hati bersih. Nah, itu mungkin dari saya. Dan yang kedua, terkait dengan perkuliahan ini, mungkin ada yang banyak juga yang tanya, nanti ada ujian atau tidak? Insya Allah saya pastikan tidak ada ujian gitu ya. Tapi mungkin kita akan ganti dengan beberapa hal ya yang tidak menyulitkan Anda, karena Anda juga jarak kadang mengharuskan Anda untuk sinyalnya yang sulit dan sebagainya ya. Jadi mungkin tugas atau bagaimana nanti kita akan diskusikan ya lebih jauh lagi kepada teman-teman. Nah mungkin itu saja Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih adik mahasiswa. Anda sudah mendapatkan materinya, mohon diaplikasikan di lingkungan masing-masing, gitu ya. Terima kasih Pak Ude. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muri selaku penanggung jawab mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Ini tadi waktu dikatakan bahwa tidak ada ujian akhir semester, ini langsung amin beberapa mahasiswa gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu dan juga peserta adik-adik peserta kuliah online, kita sudah berada di penghujung acara kita untuk hari ini. Tentu saja mudah-mudahan banyak informasi-informasi yang kita dapatkan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Muri juga bahwa mudah-mudahan materi ini bisa memberikan informasi dan juga pencerahan buat kita semua untuk terus ya, siapapun kita, terutama kita yang berkecimpung di dunia public health, sebagai akademisi, sebagai praktisi, sebagai mahasiswa terlebih, yang memiliki fungsi agent of change dan sebagainya, social control, itu harusnya diterapkan sesuai dengan kondisi hari ini. Baik, sebagai closing statement saya, tentu saja ketika kita bicara soal pemberdayaan masyarakat, kita bicara soal bagaimana kemudian kita mengupayakan dan juga tidak henti-hentinya dan secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Malik dan juga Ibu Rofi'ah bagaimana kemudian tataran implementatif. Dan kita bicara memang banyak sekali tantangan-tantangan yang kita juga sempat diskusikan bersama. Dan mudah-mudahan itu tidak membuat kita lengah gitu ya, bahwa sudah saatnya, sudah tanggung jawab moral kita untuk kemudian mengedukasi masyarakat dan juga tidak lelah untuk selalu memberikan dan juga memberdayakan masyarakat agar masyarakat tentu saja berdaya untuk kemudian berkontribusi dalam pencegahan dan memutus rantai penularan COVID-19 ini, karena kita sepakat bersama bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak untuk pemateri kita ya, Pak Malik Afif SKM MKes dan juga Ibu Aminatur Rofi'ah SKM atas waktunya untuk berbagi bersama kita semua dan juga terutama bagi adik-adik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian saya juga ingin mengucapkan kepada terima kasih kepada Ibu Dekan FKM UNEJ, Ibu Dr. Farida Hoyuntias SKM MKes
atas dukungan dan juga arahan sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja juga terima kasih untuk Bapak Ibu pengampu dosen mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, Ibu Muri Rianti SKMMK selaku penanggung jawab mata kuliah, kemudian ada Ibu Iken Afika Dini SKMMKes, dan juga Pak Afif Hamdala SKMMKes. Cukup demikian, ini saya ucapkan juga selamat berlebaran untuk kita semuanya yang merayakan. Semoga banyaknya perubahan ya, kita sholat id, kemudian beribadah di rumah, itu tidak lantas mengurangi semangat kita dan juga nilai-nilai pahala yang insya Allah akan kita dapatkan tentu saja walaupun kita tidak merayakan seperti apa euforia seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya juga ingatkan untuk link presensi nanti akan ada ditampilkan ya, dan juga link materi bisa di-download. Terima kasih. Tetap sehat, selamat melanjutkan aktivitas kita semua. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Malik, adik-adik mahasiswa, Bu Rofi, Afif, Wiken, Budekan. Tempat tinggal kita dan pahitnya dong, di musiknya dinyalain Wiken. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Keep
Thank you.